Udah belum mulai. Extreme SMG. Semoga nggak nge-freeze lagi sih kayak kemarin. Paparazzi ketemu CEO Moon nih. Siap-siap. Kena mental. Yang seru sih ntar malam nih VG Gaming RNG jam 7. Somnus temu Poyoyo XM. Besok juga sama ada Aster IG. Aster IG VG Gaming Extreme. Oh Yurus PYW DIY ketemu mantan tim besok. Sayang Midwan udah gak main mid. Seru nih padahal kalau Midwan ketemu Paparazzi di mid. Paparazzi. Ya Somnus main sama superstar lagi dia. Ya reunian lah sama Chalice sama Xnova di RNG. Ya tapi sih kayak masih tetap owning mid sih. Dia kemarin gue di TI kan nge-carry banget anjir. Paling kelihatan ya nge-carry Elephant lah kemarin di TI. Paparazzi underperform, FY juga sama. Yang juga sama. Somnus ya, nge-carry banget. Sayang ngampas. Ya mungkin faktor gak masuk major juga kali mereka. Jadi gak pernah ketemu tim EU SIENE. Dua major gak masuk. Ketemunya cuman pas screaming doang kan. Pas lagi di TI. Gak mungkin juga screaming pas lagi di China anjir. China ke EU ping berapa? Paling SI ya kan katanya si pas waktu kan si siapa? Haida yang bilang. Boom sempat screaming lawan Elephant juga. Ya paling sih ke lawan tim SIE sih, Marenan Elephant. Cuma kalah juga sama Quincy ya kemarin di TI dia. Quincy Crew. Quincy apa Alliance? Lupa gua. Oh IG deh malahan bukan Queen's Alliance. Ya IG sih strong abis. Evil Geniuses. Oh iya true set kapan keluar ya? Sebelum major mungkin true set. Nah, tapi tim Spirit sih kayaknya nggak se-entertaining OG kayaknya. Mungkin penasarannya dilihatnya dari sisi LGD-nya sih. Kayak mereka ngomongin strat draft-nya. Ben Magnus kolaps gak nih? Ben Magnus kolaps gak nih? Iya ambil Somnus dapat slotnya Elephant juga. Tapi nggak tahu deh mungkin ada bayar-bayaran apa gimana. Cuman Elephant juga akhirnya cabut juga dari Dota. True Sight. Ini ya, 5 game lagi kan kemarin. True Sight-nya jadinya harusnya sih lumayan lama juga itu sejam mungkin 2 jam. True Sight. Udah punya 2 episode anjir LGD. 2 season True Sight gagal juara. Jangan-jangan tahun depan season ketiga ya anjir. True Sight season ketiga. Ya sama kayak Liquid.
Liquid season 1 juara, season 2 nya kalah sama OG. Oh, udah masuk, let's go. Ya OG doang yang dua kali terus set tapi dua-duanya juara. Let's go, game pertama di Best of 2 antara SMG lawan Extreme Gaming. Timnya apa? Apa Raji, Tank, PYW, sama DY. Main superstar juga. Ava juga. Ah, gue lupa pemain mana mereka dia. Sempet main ya SRF. Nicknya dulu udah veteran juga, sempat main di Vici kalau nggak salah SRF apa iHome. First pick DP buat SMG, mungkin buat Raging Potato. Kepi pas masih di SMG juga sering main DP ya, walaupun Moon juga sama mid DP sering buat dipikin sama Fnatic buat dia dulu. Bane di ban, Monkey King ban, Ayo Mars juga di ban, sementara Weaver langsung di first pick. Dan Speedbreaker juga sama, masih populer banteng di tim China. Next picknya buat SMG, DP udah diambil. Bisa buat Moon, bisa buat Raging Potato. Dan oh, Queen of Pain. Carry mid offlane. Kuku sempat main offlane Queen of Pain. Carry juga kemarin ya lagi sering di pick juga. Yuragi, OG sempat main co-op carry juga, cuman dikasihnya sih ya mid-nya TA gitu, yang bisa nge-carry juga, ngasih damage hitter. Ini mungkin Queen of Pain mid buat Moon, DP-nya offlane buat Raging Potato. Ya tunggu Queen of Pain carry, DP offlane, ngambil satu mid laner yang bisa ngasih right click damage. Grimshock juga langsung di-ban sama SMG. Grimstroke, Speedbreaker, Weaver. Bara offline ini, apa bara support? Ya, Quillo juga langsung di ban. Ya, Paparazzi sih so far main midnya masih hero-hero yang playmaking juga sih. Bukan hero yang greedy carry gitu, kayak Miracle, kayak BZM. Dikasihnya ya pack invoker. Kemarin sempat main Queen of Pain juga. Typical mid playmaking, bukan yang greedy red clicker kang carry juga. Lina juga langsung di ban sama SMG. DP mid mungkin. Queen of Pain mid. Ya mungkin ya sama sih, strong juga lawan DP sama Queen of Pain Lina. Shaker juga sama langsung di ban sama Extreme. Oh ya kemarin juga Afu rada gila juga Shaker walaupun kalah. Shaker Afu. Next bannya buat SMG. Sebelum masuk fast pick kedua, ban hero siapa? Paparazzi lagi. Invoker, Pak, Spirit Bros, Ember Void, Storm masih belum di pick. Dan Luna di ban juga. Ban carry dari SMG. Oh ini free banget ini buat Paparazzi mau ngepick mid hero. Cuman Lina doang yang di ban. Queen of Pain udah diambil. ATF, Avil the Father. Avil the Father anjir. Pak ya langsung diambil buat Paparazzi kayaknya. Ya hero-hero playmaking kayak gini dia lagi sering dipikin, kemarin juga di PC. Ya kalau nggak Pak, Queen of Pain, Lina. Selalu dikasih hero mid playmaking dan Nyx Assassin ya. Nice, satu counter Pak juga. Industry Orb tiba-tiba kena Carapace, tewas juga dan Ember Spirit. Berarti DP support. Biar bisa Ember carry juga sih buat Midwan, mantan player mid juga udah pasti dewa Embernya Midwan. Bisa jadi Ember carry, Queen of Pain mid, DP offline mungkin. Ya soalnya SMG selalu mainnya doyan banget main cepet juga sih mereka dari kemarin. Tabrak Tarkam mulu kemarin lawan Vici juga sama. Tarkam abis 10 menit udah ada 20 kill 10-10 masing-masing tim.
11, 10, 9, 8, Tarkam abis, Brute Mother lah yang kemarin juga Raging Potato. Eh, semalam juga main Brute Mother, Raging Potato sama si Rusman. Main Tinker, Raging Potato main Brute anjir. Udah ada Tinker, ada Brute juga. Najis, najis. Dan LC langsung diambil buat Extreme. Ya nice buat nangkep Ember pakai duel sama Press Attack juga nice buat ngomongin Puck. Ya teman-teman yang kena silence atau enggak stun dari Nyx. Berarti bakal ngambil late game carry banget di sini yang bisa di-buff sama LC Press Attack. Dusa masih ada. Dusa TB, Luna udah di-ban. Late game ya ya. Enak sih Dusa emang nih ada Puck Coil juga. Morphing langsung di ban, Pak Coil, Stone Gaze. Cuman SMG juga lumayan deras juga damage-nya. Kalau nggak ada damage burst langsung kayak DP Exorcism, Sonic Wave, Mana Shield mungkin bakal bocor juga. Sisa support mungkin buat SMG. Walaupun masih fleksibel juga sih DP support juga bisa. Cuman DPA DP 5 anjir. Nyx 5 kayaknya enggak begitu butuh level banget soalnya Nyx paling the best ya pos 4. Butuh level banget buat dapetin level 6-nya penting banget apalagi ada Co-op Ember begini yang bisa mobile juga Vendetta nyari pick up-an, Ember langsung Remnant segala macam, Co-op juga sama burst langsung Sonic Wave, Daxil langsung di ban ya ada Nyx Assassin. Biasa dipanggil sama Daxil dan Razor juga sama di ban langsung sama SMG. Yakin ini DP support Extreme ngeban offlane next ban-nya. Tidehunter lagi di ban offlane lagi. Yakin banget ini DP offlane atau enggak Co-op support. Atau enggak DP support dan troll. Jauh Noel sih sempat main troll pos 5 kemarinan pas masih di di mana sih dia neon ya? Ya sempat main troll pos 5 dia. Bikin right clicker juga satanic. Late game gitu. Tapi sih kayaknya SMG bakal ngambil troll carry sih ini Ember Mid buat Moon. Queen of Pain atau enggak DP bakal jadi offline atau enggak support. Co-op support mungkin. Shadow Strike juga nice buat ngeharas. Ada escape mechanism juga. Dan last pick-nya buat Extreme Gaming carry. Masih ada TB, masih ada Dusa. Buat lawan troll, dua-duanya juga nice. TB ada Sunder, sustain. Buat one by one nice. Medusa juga ada Stone Gaze, cuman masalahnya ada Nyx, mana burn sama damage output-nya juga lumayan deras dari SMG. Luna sayangnya udah di ban. Ya paling the best mungkin TB di sini buat Extreme. Ya ada buff juga dari LC, press the attack. 53 detik lagi buat Extreme Gaming. Carry buat siapa sih nama carry-nya? Namanya Mandarin juga. Carry-nya itu J. Wang Wenjun. Udah dari 2016 anjir. Umurnya masih 23. Ching Jing. Gak mungkin pakai paket Phoenix. Ya Bali sih sebenarnya fine. Kok soalnya kan kayak Bali lebih banyak pilihan internet juga kan kayak si M11 apa sih Bali Fiber kalau enggak salah. Ya paling ngambil venue yang internetnya udah handal juga sih. Raging Potato Co-op, Roger main pos 5 DP. Pos 3 Queen of Pain buat Raging Potato nih so far juga Raging Potato dipikirnya out of the box hampir beda-beda mulu offline-nya. Marenan main Brute, Night Stalker. Kayak dia belum pernah dipikin kayak Mars Tide Hunter dah sama SMG. Hero-nya pasti kayak Raging Potato kayak Queen of Pain, Night Stalker yang bener-bener loncat. Hero loncat yang out of the box. Queen of Pain offline. Ya sempet dipick juga main sama Kuku. Dia bilang dia the best scope di SEA bareng sama Carl. Iya TI di Batam juga bisa itu. Ping cuman berapa sih? 5? 4? Biasanya kalau Womi sama Joanna streaming Azura juga sama. Ping gak nyampe 10 anjir. Deket sama Singapura. Midun Troll.
Lawan TB juga. Paparazzi Park. Ya biasanya udah diumumin ini major mau di mana? Apa di rahasiain dulu mungkin? Soalnya Februari harusnya major, Januari beres regional qualifier, Maret Maret akhirnya kalau nggak salah mulai open qualifier buat season 2 ya. Harusnya sih udah ya udah persiapan Valve. Jangan sampai kayak kemarin lagi ketunda-ketunda. Ya kali bikin bubble gitu kayak kemarin Singapura major, bener-bener di hotel venue balik. Begitu eliminasi langsung pulang. Ya let's go, game pertama di Best of Thunder Extreme Gaming lawan SMG di Huya in Winter Cup. Diisi sama tim-tim Tier 1 China, Aster, RNG, Vici, IG main juga di sini. SI ada 3 tim, TNC, Neon sama SMG. Terus ada SMG, Afu main pos 4 Nyx, Roger main DP 5, Raging Potato Offlane, Queen Offlane, DY, Troll Carry buat mid 1 sama mid Ember buat CEO Moon. Radian ada Extreme, DY main Weaver, Tank, AKA PYW main Speedbreaker 4, Paparazzi, Yurus main Park Mid, Carry TB buat siapa tadi namanya? J, sama LC Offlane buat Ava, SRF. Banyak banget yang ganti nama ya BTW. Ya Omicron juga lagi gila. Ya makanya emang harus bener-bener disiapin sih itu Valve. Apa jangan-jangan di New Zealand mungkin tempatnya Gaben. Gaben kan tinggalnya di New Zealand juga. Nur Jalan DY langsung kabur juga. Dua bounty buat masing-masing tim. Tan Afu harus sedikit biar paksa DY pakai salve. Oh, mungkin bisa mati nih DY. Oh, Sukuchi lagi. Stun 5 detik ya, enggak keburu ya. Sentry juga langsung di drop sama Afu. Sentry udah bawa satu juga DY. Ya, Topson lagi di mana ya? Ya kena banjir enggak tuh dia? Topson. Kayaknya baru balik Januari kita Topson. Tahun baruan di kampung istri. Apa bakalan stay di Malaysia terus-terusan? Roger DP5 nyoba cutting creep wave langsung. Sama juga di sini Tank PYW juga cutting creep wave. Bakal ditarik juga sama Roger. Jadi offline-nya juga harus kesini sama carry-nya. Troll juga sama mid one harus ketarik juga ke area sini. Ntar tower bakal masuk ke area tower juga creep yang next wave. Jadi rada ribet juga ini mid one buat farming. Mungkin bakal miss beberapa creep yang di wave di sini. Ya dia bakal balik ke tower. Ngasih ke Roger creepnya. Ada satu wave, nggak bisa dibiarin free LC-nya ngedeny. Moon start magic wands sama op of Bloodstone. Mungkin op of Horus bisa jadi mau dibeli juga. Ya Paparazzi masih rank 1 dia. Paparazzi. Oh iya, ranking 1, bos. Oh, dia tumben beli Battle Pass. Biasanya Paparazzi. Ya, lihat aja di pack-nya. Pack-nya default pack, anjir. Gak ada set. Apa emang gak mau keganggu mungkin matanya gitu. Ada RGB-RGB set gitu. Jadi makanya yang normal aja. Ngeganggu mata buat Lasit, konsen Dota. Oh, gak jadi stun, Afu. Ini ATB standar threats, mungkin Dragonlance sama mantak langsung juga. Ya main juga Topson lagi lustrik gitu. Oh, dapet instan, ada sentry di situ. Diwa langsung back juga tapi damage-nya juga sakit kena shadow sack dan bakal mati. Deny, nice play dari J. Berhasil deny DY, tapi harus sendirian di lane 10 detik. Afu juga makanin damage dari creep wave sama swarm-nya DY juga. Easy deny dari J, gagal dapet first blood, SMG. Ya ini worth it banget sih dia di deny. DY tipe ke mid lane, isiin botol Paparazzi, gak ngasih first blood, mungkin bisa coba. Oh enggak. Mau nyoba nge-kill Moon, ada ward juga dari Radiant satu di sini. Cuman ya mungkin speed breaker-nya juga harus rotasi, soalnya gak begitu gampang buat nge-gank Ember Weaver sendirian. Minimal
Ya menang satu level pak, jadi begitu dapat coil Ember belum punya Remnant. Ge, ge. Afu, stick langsung, tranquil next. Ada jingpot itu mau bikin apa dia? Offline co-op. SNK apa item utility? Orchid mungkin bisa jadi juga mau dibeli. Ada pak, cuma ada LC juga sih, press attack bisa langsung dispel. Gampangnya begitu. Iyalah anjir, masa yang gak dikasih mid. Two times TI winner nih bos. Ngalahin yang ngalahin banyak player juga di mid lane. Raging Potter juga berhasil dapetin first blood karena dia, tapi Afu bakal mati juga di sini. Satu right click lagi bakalan cukup dari J, tapi nggak mau dikejar. Kena Shadow Strike juga, udah main ke Haras juga, makan Aggro Tower juga di sini. J kayak bakal tewas, Afu dapetin stunnya dan kayak bakal mati di sini. Terror Blade, walaupun kayaknya Nyx bakal mati, nggak mati. Nyx assassinnya kurang satu hit, bakal bunuh diri ke tower, ke creep wave. Shed bounty tapi 2 kill di bawah, berhasil dapetin sama SMG. Raging Potato dapet free lane di sini. Sedikit agresif banget sih ini Extreme Gaming mainnya di bawah. Ini sakit deras damage level 2 Shadow Strike dari Raging Potato. Armor TB nggak peduli Raging Potato. Magic damage spell dia. Udah gitu Weaver juga nggak punya stun, nggak bisa nolong kalau udah nyemplung dalam. Nggak bisa nolong anjir. Ember nyoba kill pak, paparazzi nggak kena stun, nggak dapat range ya. Cuman harus maksa paparazzi back juga, nggak punya bottle charge lagi dia. Sentry juga di drop sama Ahfu. Taruh mid lane. Ya Raging Potato sih udah bisa tinggal sendirian ini. Gak mungkin di kill juga kecuali dia blink loncat ke depan. Kalau udah ada blink sih udah pasti bisa kabur dari Weaver sama TB. Ya paling ya paparazzi sih kayaknya harus ngangkat di early mid. Early mid game. Cari-cari pick upan pakai coil. Ya udah dapet coil level 6, dia juga gak naikin invasif. Full naikin QW ya. Illusory Orb Awakening Rift. Ya tank juga si PYW belum nyoba rotasi juga, dia main SB Speedbreaker. Kayaknya LC-nya bisa ditinggal juga sendirian. Makanya mau nge-pressure lane-nya mid one mungkin tank. Speed Siphon juga dari Roger tapi nggak ada output damage dari mid one. Oh ya itu sempat ketemu juga tuh. Boom lawan Thompson. Ada FBZ, Scam, Tim, sama Japoy. Satu pub game sama Thompson. Roger. Speed Siphon dipakai lagi, paparazzi mungkin bisa nyoba bantu di sini. Bisa di-kill banget. Oh, Moon juga nyoba nge-harus paparazzi dikit, ada charge juga di sini, bisa di-dodge, mungkin dapet diri juga di sini Ember, Moon tapi damage dari paparazzi juga sakit, nyoba nge-break coilnya gagal. Ember masih fine, bisa kabur pakai Remnant. Coil udah beres tapi Roger bakal jadi korban. Swarm juga rotasi di sini di Y ke mid lane. Paparazzi dapetin last hit ya. Untungnya Moon gak mati. Sama juga kayak paparazzi. Untungnya gak tewas juga dia. Ada double damage di Moon, Ember. Paparazzi 2-0 talisman udah beres. Witchblade apa travel langsung. So far sih SMG benar-benar pressure abis di sini. Pressure Exim terus-terusan, bottom lane juga bakal di-charge Raging Potato, cuman ya fine-fine aja, nggak ada stun. Rada dikit juga stun dari Exim, nggak ada reliable stun kayak Nyx. Atau nggak si Ring Chen, benar-benar dari Spirit Breaker charge bus sama coil doang. Ya duel dari LC. Jadi mungkin rada susah buat nangkap Raging Potato atau nggak Ember. Paparazzi harus dapetin coil bagus. Midlane, ada 3 hero. Paparazzi kena silence di sini. Dia nggak punya passive, bakal diincar sama Moon di sini. Si Ring Chen belum nyakin, tapi ada backupan dari Afu juga. Cuman kayak nggak bakal kekejar, ada backupan dari LC juga dari sisi Extreme Gaming. Kan juga Extreme Gaming udah promosi ke divisi 1 buat next season barengan sama Magma. Bakal ketemu LGD, Ehome, IG, Vici. Ya tunggu, yang divisi 1 tuh tim yang paling kelihatan lemah siapa? Tim China? Oh, LBZS Phoenix. Ya kalau dilihat dari tim sih kayak ini dua ini paling lemah sih, cuman nggak tahu juga. RNG 5 player baru, 4 player baru, God King,
PC gaming Aster juga sama, rombak pemain. Oh, duel berhasil dapetin DP dan kayak bakal mati si Roger, gak ada backup dari temennya tapi minimal gak ngasih duel damage karena LC. Ava berhasil dapetin last hitnya, Troll sih masih sibuk farming aja miduan top network walaupun gak beda jauh dari 3 core masing-masing tim. Masih ya rada imbang gamenya, 4 kill, kayak 5 kill, 8 menit dan ada charge karena Afu. Ada swarm juga dilempar langsung sama DY, Nyx masih ada stun juga cuman backupannya jauh semua. Kayak Afu udah masih bakal mati kecuali Moon gak keburu. Oh, Courier juga berhasil di kill. DY, snipe Courier juga. Raging Potato, Orchid langsung. Nah, Orchid bakal langsung dibeli sama Raging Potato, offlane, Queen of Pain, Threats, Magic Wands, Null, Talisman 1, Infuse Raindrop, langsung Orchid. Ketemu PW juga, harus sedikit. Queen of Pain sama Shadow Strike nya belum ada fight gede dari masing-masing tim, masih coba farmingnya di sini terutama Extreme TB Falcon Blade early item, langsung Falcon Blade Dragonlance nggak dibeli berarti. Opak juga rotasi ke bawah, coba ngincar Raging Potato si Coil yang masuk, ada backup dari Nick sampai harus dapetin stun banyak, dapetin satu doang si Sonic Wave dari Raging Potato bakal mati di tangan DY. Ada Moon tapi rada telat di sini. Afu kayak bakal mati tapi Slate Office dari Moon berhasil ngeburu Speedbreaker, sama juga Nyx harus mati tapi Paparazzi masih bisa kabur pakai Illusory Orb. Ada Midwan juga di bawah. Coba ngejar Paparazzi, ada Remnant lagi. Passive masih 3 detik, cooldown 1 detik buat Wending Rift, nggak keburu. Moon. Oh, Midwan dapetin last hitnya pakai Whirling X. Dapetin last hitnya Midwan. Ya, yeah, worth it banget Midwan, TP ke bawah dapetin kill. Mungkin bisa pressure tower juga. TB juga lagi farming di mid. Speedbreaker charge lagi ke arah Roger. Ya, Extreme Gaming sih emang kayaknya duitnya gede. Cuman dari pas kemarin 3 tahun terakhir sih mereka benar-benar gak nongol sih. Baru tiba-tiba sekarang langsung ngambil Paparazzi, DY, PYW. Ya mungkin kayak Elephant juga sih, tiba-tiba nongol langsung nge-hire FY, Paparazzi, Somnus, yang oh apa? Duel Soaring bisa dipencet di sini Midwan. Gak punya Battle Trans dan kayak bakal mati dan bakal feeding duel damage ke arah Legend Commander Moon. Masih ada dua Remnant bisa kabur, belum ada stun lagi dari sisi Extreme Gaming, ada backup juga dari Afu make Vendetta tapi ada Sentry dari Radian kelihatan di situ. Sering Charge masuk ke Speedbreaker, Vendetta right click, Afu dapetin last hitnya DY. Coba ngincar Moon di sini, ada Sentry satu di sini, ada Sentry satu lagi di sini, dapetin stun dari Afu dan DY yang justru mati di sini. Afu dapat double kill. Kok support 4 dapat kill mulu anjir. Berapa kill Afu? 3. Oh, 2 kill. Double kill buat Afu. Ya tapi minimal dapetin mid one plus duel damage juga di sini. Legion Commander, TB juga free farming sama Paparazzi. Triangle. Oh, Witchblade langsung buat Paparazzi. Witchblade langsung, Raging Potato. Ya, kurang satu Oblivion Staff lagi buat Orchid nih. Meresep. Orchid next, sementara Midwan, Falcon Blade, Maelstrom langsung juga buat Midwan. Ya, Falcon Blade langsung BKB mungkin, bakal dibeli sama Midwan. Piercing BKB stun cuman duel. Sisanya bisa di spell pakai BKB. Makanya one by one lawan TB ada susah juga sih ini mid one. Sama juga sih SMG juga gak punya banyak stun juga, cuman 2 doang dari Nyx sama Ember. Itu juga kalau dapat banyak double damage juga di botol sama Paparazzi. Supercell diskon besar. Ya gak tahu juga gue, mungkin emang Paparazzi mau main sama PYW DY mungkin, Reunion. Makanya sih gaji tetap gede juga sih, gak mungkin anjir TI player gitu, superstar. Ya, mid lane bakal coba di siege sama SMG, Exorcism juga langsung dipakai Roger. Kena charge, ada backup juga dari Parting Coil, karena Moon langsung di break. Ada duel, mungkin bisa keburu, kena sarang, nice play dari Roger. Pasin gak ada duel ke arah Moon, tapi dia bakal jadi korban di sini. Duel damage lagi, free buat Ava, sementara Midwan masuk lagi coba fight, Speedbreaker. Masih bisa di press the attack buat kabur dari kejaran Midwan. Dan kayak SMG bakal reset dulu, ngeliat ada Didi juga di Paparazzi.
Nidwan masih belum selesai Maelstrom-nya. TB sih cuek kayak farming di top lane. Falcon Blade udah jadi. Oh, tapi kapan lagi Sonic Wave lo kali di wipe. Apalagi kan masih bisa kabur. Illusory op gak bisa. Ada Searing Chain juga dari Moon. Sedikit greedy dari Extreme. Mereka gak tahu SMG juga doyan tarkam mainnya. Hati-hati. Kelihatan cuma 1-2 hero di mid lane. Tiba-tiba ada backingan juga. Ini tahu juga nyoba dicicil sama SMG. Raging Potato, Orchid. Ya bentar lagi. Ya 500 gold lagi buat Orchid. Pak juga gak bikin Eul's. Masanya di sini Papa. Oh enggak, mau bikin Eul's dia. Tahu udah mau ada Orchid di co-op. Bakal bikin Eul's Papa Raji. Ya ada pressure attack sih sebenarnya, cuman gak bisa berharap dari LC terus-terusan juga. Oh, Roger bakal kena charge tapi gak ada follow up. Dua support dong di top lane, tank sama DY. Oh, ada Afu juga, Vendetta tank. PW bakal mati kena Searing Chain, stun, mana burn, dan ya bisa. Gak mau ngambil killnya Moon, ya set of fish. Kain mau ngasih killnya ke support. DY, Vessel langsung. Paparaji juga bakal bikin Eul's next. TB, udah Yasa, mantap, next. Midwan juga Maelstrom udah selesai. BKB mungkin next buat Midwan. Dari gaya mainnya tabrak-tabrak-tabraknya butuh BKB early. Sini Midwan. Midwan. Paraji ranking 1 anjir. Sisanya sih unrank. Oh rank 9 juga di Y. Support 5 rank 9. Apa diincar sama Midwan, Blade Mail dipakai, belum ada backup-an, press attack langsung dipakai juga dapat root Midwan. Belum ada TP sama sekali dan di korbanin begitu ya LC-nya Midwan dapat free kill. Sementara top lane ada fight juga Ember ternyata kena coil langsung di break juga coil ada tank net strike masuk chance tadi perfect ada bash juga dari tank dan pun harus mati sama juga kayak Afu. Dikerubutin 4 hero dari Extreme Gaming Midwan tapi ke top lane ada Raging Potato juga Paparazzi harus down belum ada Eul's. Sementara tank juga kayak bakal dikejar, charge lagi masuk, TB udah pake metamorphosis, Sonic Wave langsung di open, ada Bulldoze juga sementara Midwan. Butuh 2 kali right click lagi buat Jay ngebunuh Midwan, Roger, kena Sunder, damage 1 right click lagi, bakalan cukup, Roger masih belum cukup ternyata sementara di sisi lain. Midwan berhasil diselesaikan sama DY walaupun harus mati juga di tengah Raging Potero dan sama juga DP diselesaikan sama TB. Rada kepisah fightnya SMG lagi-lagi kelewat. Overcommit. TP 5 hero ke top, cuma dapetin Puck sama Weaver dan ngorbanin 4 hero tadi. Nyx mati, ya 4 hero. Nyx, Ember, DP, Midwan juga mati. Ini bener-bener high risk, high reward banget sih SMG mainnya dari kemarin. Bener-bener early game, tabrak, tabrak, tabrak. Ya kalau menang teamfight sih oke, tapi kalau kalah mulu TB-nya free farming gini repot juga sih. Ya net worth sih masih sama Midwan. Ya BKB next buat Midwan. Cuman sisa yang lain rada keteteran juga. Queen of Pain gak farming, Ember juga gak farming. Desa di fight terus-terusan. Moon, Maelstrom jadi. Next Lincolns dulu buat Moon. Mantap juga udah selesai buat TB. Paparaji, Eul's. Udah paling the best. Lawan Orchid, lawan Roger, Silence juga. Walaupun silence-nya jadi ampas banget. Harus nunggu projectile-nya pecah baru silence-nya keluar. Jadi gampang banget di dodge. Afu. Lihat ada ya, Shen langsung di drop sempat time lapse. Nice play dari DY. Tapi enggak mau diving lagi SMG. Ada backup-an juga dari Charge. LC juga ready buat bling duel di sini. Dapetin 2 main charge dan bakal di duel langsung di sini. Roger 3 hero coilan bakal mati dua-duanya di sini. Quap sama DP sama juga kayak Ember sama Midwan harus hati-hati di sini. Tank berhasil di kill. TB TP ready juga cuma kayak enggak mau fight lagi. Lihat ada Midwan sama Ember, LC juga udah scarred dan bakalan mati 3 hero dari masing-masing tim tapi buat Extreme ya nggak parah-parah amat. TB-nya farming cuman ya Midwan dapat double kill 400 ya 500 gold buat Midwan makin dekat ke BKB-nya. Kurang 200 buat Meteor Hammer. Ya sih 400 lagi buat resep. Paparaji ya Blink Dagger next. Eul's-nya udah beres. Jadi ya, benar-benar jadi playmaker banget sih di sini. Mid tower juga nyoba diincar sama SMG. Exorcism juga ready kalau misalkan ya Roshan sih bisa sebenarnya pakai Exorcism cuman rada risky juga. Charge sekarang Midwan, Afu, gak ada stun sebelah di sisi lain. Namun
Nyoba diincar sama paparazzi sama DY. Cuman gak ada follow up lah, LC masih jauh. Gak bisa duel, oh Blink belum jadi dari LC. 16-14. Udah 30 kill lah, 18 menit. SMG mana Tarkama habis. Charge lagi dari tank, awas aging potnya. Tuh kena dulu dapet talentnya di sini dan Quap bakalan tewas. Talent level, oh ada coil. Berhasil dapetin Moon, Moon juga berhasil di pick up sama paparazzi. Roger maaf gak bisa bantu banyak. Dan mungkin coba ngancurin mid tower di sini apa lanjut lagi nyari kill. Ada Carapace. Oh. Paparazzi masih sempat passive ternyata dan kayak bakal mati juga sini. Detection bawa dash di sini tank dan jadi korban selanjutnya Afu. 3 hero down dari sisi SMG. LC udah dapat talent level 10 ya. 200 duel cast range. Ini rada OP juga sih cast range-nya anjir. Makanya kayak nice banget buat early game, kayak dia bisa bikin blade mail dulu atau enggak armlet dulu, entar level 10 dapat talent 200 cast range. Enggak kelihatan raging potato dia farming di sini. Naiknya dari arah sini, enggak ada vision, ada pohon juga satu di sini nutupin. Berikan split, Blink Dagger bentar lagi selesai. Tank bakal bikin Shadow Blade next. Ya bentar lagi nih kurang Shadow Amulet 700 warp buat pos 4 bara PW. Midun ya bentar lagi BKB. Ya mungkin bakal ngerubah banyak sih BKB dari Midwan. Coil bisa di break. Paling ya duel doang sama Bas yang jadi masalah buat Midwan. Sisanya ya masih fine-fine aja sama TB dah. Kalau misalkan join fight nih udah main farming banget. Mantap udah beres, sementara LC berhasil di pick up di top lane. Tapi Exorcism juga dipake sama DP. Skadi, oh udah selesai satu ultimate orb. Iya ini bisa Skadi 25 menit ini. Kalau dibiarin free farming gini Midwan. Temu paparazzi coil ready, cuman gak tahu juga positioning Ember sama DP Quap di mana. Bisa jadi di belakang Midwan. Shadowblade juga udah selesai di Spirit Breaker. Aging Potato, ya BKB juga. Sementara Moon nyoba nyari pick up-an Weaver. Diincar tapi coil ke arah Afu dan Afu harus down juga. Gagal dapet kill lagi SMG, justru malah ngorbanin Afu ke tangan paparazzi. 6 kill lah ya paparazzi. Bentar lagi Blink Dagger. Makin enak lagi loncat-loncatnya. Smoke juga dipakai, udah ada Blink di sisi LC. Extreme bisa gampang buat loncat burst langsung. Ada Nether Snack, ada Charge, ada Duel, dan Midwan bakal diincar langsung Charge. Mungkin kecepatan sih kayak Charge-nya. TP mungkin, oh ada Duel, TP. Ada dua langsung ke arah Midwan, tapi gak keburu. Gak sempat lempar Bell Trans juga Midwan-nya. Carapace, stop DY disitu, Splash Feedbacker juga kena Searing Chain. Ada chance lagi dari Afu di sini, damage-nya bakal cukup tank. Masih sempat Charge, gak bisa Raging Potato lempar Orchid juga ke arah Pak, tapi masih ada Eul juga dari paparazzi. Rank 1 China nih bos. Iya, langsung di dodge easy buat paparazzi. Passive lagi, awas LC udah datang di sini. Sementara Pak berhasil ngebunuh Quaps di sini. Sementara Moon harus hati-hati, dia mana udah mau habis di sini. Paparazzi juga ngekill Afu, masih ada Eul dan bakal mati kayak di sini. Weaver kena Carapace juga. Masih selamat Afu di sini. Time lapse balik langsung, gak mau diving flower di sini DY. Sementara ya TB berasa nge-cosplay Rusman anjir TB-nya. Free farming aja dari tadi. Asal nggak kalah aja game-nya. Kalau kalah game-nya fix. Menjiwai banget cosplay Rusman-nya. BKB buat LC. Pak juga udah punya Blink. Bikin apa lagi next item Pak? Travel mungkin? Oh kayak SNK langsung. Assassin AMD Snacks, Blink Dagger, Moon juga langsung Lincolns. Dari tadi sih kayaknya Moon gak kena duel sih dia. Yang di duel terususan si Midun. Midun Raging Potato jadi langganan. Ya main juga sih Lincolnsnya buat troll, jadi Midun berasa aman lagi. Ada BKB, ada Lincolns. Tinggal hajar Wae. Right click terus. Skadi juga next buat Midwan, TB, Skadi. Udah selesai anjir 22 menit. Tadi gue bilang 25 menit, ini 22 menit udah beres. 18 menit tadi baru satu ultimate orb, sekarang udah jadi ya 3 menitan selesai. Moon harus hati-hati kena duel dia di sini dan bakal langsung di burst. Damage-nya bakalan cukup dari Pak sama 3 hero lainnya dan Moon harus mati lagi makin ketunda Lincolns-nya.
kurang resep doang sih, 300 gold lagi. Charge langsung karena mid lane nyoba basic trip wave dulu. Ada Roger juga sama Afu di sini. Aghanim juga buat tank sementara Weaver. Sama Paparazzi nyoba ngejar Puck, nyoba ngejar Quap, tapi langsung ada TP backup-an juga dari Roger. Sementara top tower bakal langsung diincar sama Terror Blade. BKB next juga buat TB. Oh, BKB dia beli. BKB buat TB. Roshan apa-apa. Meta ready juga. Cuman gak ada Solar Crash. Ada Swarm minus Armor sih dari Weaver. DY for Staff next. BKB buat TB. BKB juga buat LC. Pak bakal bikin Travel, ya gak jadi kaya dia. Gak jadi kaya. Travel langsung dan Aegis diambil langsung sama TB. Smoke dari SMB sedikit telat. Oh, Roger juga mati di solo kill sama DY. Oh, gak ada tank. Oh, double damage. Afu gak bisa nge-deny juga gara-gara oh, Raging Potter langsung masuk. Gak punya blink dia, sorry, langsung di open. Tapi masih ada sekunder juga dari J di sini. Miduan nyoba fight, langsung pake Battle Trance. Bisa di duel di sini, bisa di-cut langsung. Kena taunt, eh? What? Ya, Aegis pecah. Cuman SMG kayaknya nggak bisa fight lagi di sini, kena karena pass juga di sini. LC-nya bisa dikill sama Miduan. Charge lagi masuk dari tank. Ada Yuls juga dari SMG. Moon masih satu-satu nyoba kabur, berhasil kabur lagi. Vessel sama Swarm damage plus DY right click lagi, masih nggak cukup juga. Satu Vessel lagi mungkin. Oh, nggak sempat, nggak dapet range-nya, nggak ada charge juga. Ya, tadi Paparazzi di belakang berhasil ngebunuh Ahfu. 2 buat 2 plus Aegis pecah, gak jelek-jelek amat buat SMG. Kok duelnya tadi bisa gitu ya? Di Lincolns. Tapi ke taunt juga tadi gue lihat di atasnya. Sementara Paparazzi bakal dibakar sama Flame Guard. Iya, berhasil di-kill juga, gak sempat. Yang gak punya spell buat kabur. Yosha juga masih cooldown. Tadi duelnya kenapa anjir kok bisa ketarik gitu? Gak tetap ngejar TB-nya sendiri gue anjir. Ada Lincolns? Enggak. Ini apaan? Kok gak kekunci sih Miduan anjir? Bingung gue. Gak ada Lincolns. Soalnya ketown juga, ketown duelnya LC juga. Artinya gak di Lincolns. Sementara Quap bakal dicer langsung Nether Strike dan duel bye-bye Raging Potato. Duel damage lagi buat LC, 110 duel damage. Ya tapi gak jelek sih fight-nya buat SMG. Aegis pecah, TB mati. Paparazzi juga mati. Gold-nya juga gede ke arah Moon. Paparazzi. Ya Paparazzi Yurus ini, main mid dia sekarang. Mentang-mentang owning mid di EU. Sekarang juga main mid di China. Ya, latihan di EU main mid farming MMR Ranger. Yurus. Go. Dia menang mid mid 1 lawan 1 juga di DAC. Turnamen China ngalahin siapa waktu itu? Gua lupa ngalahin siapa. Dia main China juga. Paparazzi, Aghanim next, Travel udah beres. Ya nice buat ngunci Miduan juga, piercing BKB. Kalau di break coilnya. Piercing BKB coil Miduan. Nongol di mid lane, ada Observer Ward juga di sini langsung di ward sama DY. Nice awareness dari DY. Mungkin dia ngelihat kayak troll mainnya agresif banget. Langsung coba cek ada Observer Ward apa enggak. Ternyata ada. Dan Nexus langsung di-compete juga sama Roger. Sentry di-drop langsung. Fortify dipakai juga sama Extreme. Nyoba defense apa enggak. Midlane juga lagi dipush sama Paparazzi. Kayaknya bakal di-reline aja. Afu udah nangping di sini. Nyoba ngecek kalau ada yang TV. Ya, tower hancur. Outpost bisa diambil. Extreme gak ambil pusing. Santo ya, push lane-lane. Dire's middle tower is under attack. DY Aghanim juga next item. Ya bakal ada timelapse Aghanim.
BKB udah selesai. Ya, BKB udah selesai juga di TB. Sementara Midwan bakal langsung di duel di sini. Seperti Battle Trans untungnya duel ke Naruto ternyata. Gak begitu hoki LC-nya ada Yulz juga, apalagi langsung masuk lagi sih. Coil ready juga, TB bakal nyoba ngebunuh Midwan di sini. Gas Battle Trans kena bass dan Nether Strike dari tank berhasil ngebunuh Midwan. I'm done. Sementara Moon kena coil juga di break pula di sini, untungnya belum aganim. Salon ready juga dari Paparazzi, damage dari TB bakal coba ngebunuh Moon. Oh, dapat Sun, nice dari Afu tapi gak cukup. Paparazzi ada Yulz, orb berhasil ngebunuh Moon. Afu sama Roger harus nyoba balik tapi ada charge lagi dari tank, ada Yulz dari Afu. Sementara Roger ketahuan kompetisinya, ada Raging Potato juga harus kena duel sih. Tadi duel yang gak kepake buat Midwan dan Quap harus down. Sementara Afu sama Roger harus ngeliatin 3 core-nya tewas dan harus balik mendok di base. Tank, udah selesai Aghanim. Aghanim udah beres di Spirit Breaker. Oh tadi nge-lag, apa nge-drop dikit bitrate nya Udah mulai akhir bulan masalahnya nih. Charge ke arah Afu, tapi ada kerpes juga, stun. Oh, coilnya masuk. Ayo, bye-bye Afu. Midwan ada Moon juga, Searing Chain kena. Paparazzi masih ada Yulz, bisa passive. Dan kayak bisa kabur, ada charge juga dari tank. Bakal ngolbari nyawa di... Sonic Wave juga di open, tapi Pak berhasil kabur tank. Harus nge-tank ganking dari SMG. Oh, bitrate gue turun anjir. Iya, merah 2400. Turunin lagi deh. Udah mulai FUP kayaknya. Bitrate-nya turun. Tapi sempat naik ke 6000 juga anjir. Iya, sempat turun tadi. Paparazzi, Aghanim bentar lagi beres. Di top lane juga beresin creep wave lagi. J juga masih nyobanya saya butterfly next item. Ya turun tadi, sempat merah. Buat cek altap. Midwan, satanic langsung next itemnya. Assassin Andis, thank you donasi. Beli paket Phoenix. Beli paket Phoenix anjir. Paket Phoenix. Ngebuff paket Phoenix. Kemarin padahal kayak aman-aman aja malam. Apa emang udah FUP gua? Belum ngecek lagi anjir. Apa emang gak stabil? Ya akhir bulan kadang suka nggak stabil juga sih, nggak FUP tetap nggak stabil. Ya sama-sama nunggu Roshan kayak masing-masing tim. Nyoba nunggu Roshan dulu. Oh, dapetin duel karena Nyx Assassin nggak begitu worth it tapi ya kill tetap kill. Sementara Midwan juga kena charge, dapat vision dari Paparazzi, nice play sih dari Extreme, dapetin 2 main coil juga, SoC sama harus dikomit sih, dan harus commit fight. Sementara Silence keluar ke arah Pak, masih bisa use, dan TB udah nyampe di sini langsung pakai ulti juga, ada Sonic Wave, BKB langsung dipencet, tapi Midwan juga right clicknya sakit, harus jaga jarak di sini TB-nya. Sementara Pak udah balik duluan, Midwan juga nyoba fight, lawan Skadi lagi di TB, nyoba life steal di sini tapi kayak nggak cukup, Midwan masih hidup di sini, 50 HP masih strong, masih cukup buat ngebunuh TB, walaupun dia harus ngorbanin diri juga. 3 hero harus mati dari sisi SMG Moon. Sisa barengan Afu. Masih ada Paparazzi. Loncat lagi dapetin silent stun. Di dodge lagi di situ. Stun dari Afu dan Moon juga bakal tewas di sini kayaknya. Gak punya remnan lagi. Oh masih ada 2 remnan. Dia bisa kabur ini. Ada Aghanim ternyata. Pantes remnannya banyak. Charge masuk lagi. Kena silence. Dia kenapa gak remnan anjir. Well,
Kayak mana juga cukup pun. Udah nge-tilt apa gimana? Gak ada buyback pun. Afu buyback. Moon. Ya gak punya buyback deh. Paparaji juga udah punya Aghanim. Hezrun pegang juga. Sayangnya enggak ada Tewe jadi enggak bisa high ground juga di sini ekstrim. Ya, nunggu Roshan juga lah sekalian. TB-nya bentar lagi respawn, Roshan juga sama bakal ada shard next. Roshan. Ya tadi mungkin miscom juga kayaknya, charge-nya di cancel, TB-nya udah kelanjur loncat. Ya Pak sih masih bisa kabur gampang aja lah, TB-nya susah anjir. Nah Sonic Wave juga, kena Rapid juga dari Midun, serta Roshan udah respawn juga di sini ada Shard sama Aegis di Roshan. Ya nice buat LC kalau oh, udah punya Shard dia. DY, ya DY juga nice. TB juga nice. Oke, Menzil buat ngebuff melee form-nya. Udah pause lagi Paparazzi. Paparazzi juga nice, bisa nge-push kayak Psychic Headband. Wanning Rift-nya. Sama bisa refill Invisible Units juga sama Wards. Nah apa ini Paparazzi? Ya Roshan bakal diambil sama Extreme Gaming SMG. Gak bisa kontes juga, gak ada Exorcism. Masih 16 detik cooldown, and this buat Roger. Ya tinggal nge-high ground aja Extreme Gaming. Udah gak ada objektif lagi. Tier 2 doang palingan sisa di bawah. Shardnya dikasih ke TB. Demon Zeal, MKB juga udah selesai. Gak jadi butterfly dia, langsung saya tarik juga next itemnya. Oh Moon coba nge-pick up, BKB langsung diopen sementara. Oh, DP juga ultinya di-commit di si Demon sih dipakai mata TB sementara Midwan nyoba yang cerpak di sini dapetin root, dapetin silence, gak sempet passive dan harus mati di sini. Papa Rajit PR bye-bye juga, Midwan juga 1v1 lawan TB. Tapi damage-nya kayaknya gak bakal cukup. Ada backup juga duel masuk karena DP berhasil di-kill. Dan Midwan kena charge lagi, bakal kena bust. Tapi damage-nya cukup buat membunuh TB, walaupun lagi-lagi dia harus mati threat kill sama TB sementara. Ember juga bakalan tewas di sini Moon. Sayangnya ya TB punya Aegis, cuman ya mungkin buat SMG kelihatan bisa ngekill ini TB. Cuman sayangnya ada Aegis kasih rampage buat TB. Gak jadi kan gak dikasih. Oh, ditungguin. Rampage. Iya, rampage buat J. Oh, ini baik banget nih temennya. Sampai ditungguin gitu anjir. Rampage-nya. Ya sayangnya sih ada Aegis tadi di TB. Mungkin kalau misalnya tadi gak ada Aegis sih kayak SMG ya kayaknya sih bisa menang fight. Tadi Paparazzi kan juga sampai buyback dia. Cuman gokinya dua kali ada Aegis. Tadi di Aegis Roshan sebelumnya sama barusan juga sama. Dan langsung nyoba ending game buyback pakai Midwan. Moon gak punya buyback, DP gak punya buyback. Raging Potato itu 20 detik tapi gak ada Sonic Wave. Jadi tugas berat buat defend Tron-nya di sini. Midwan nyoba loncat ke arah Weaver tapi kena kite juga sama DY. BKB langsung di open, dapetin 2 karena Midwan. Dan I'm done buat Midwan. GG, tinggal ketik sama SMG. Gila, 67 kill ini game, 30 menit Tarkam abis. Ini berasa nge-class TP anjir. 30 menit ada 60 kill, hampir 70. GG, ekstrim. Masih too strong buat SMG. Ya mungkin faktor SMG mainnya Tarkam banget sih, mereka high risk high reward banget, cuman kebanyakan high risk low reward jadinya. Kalah-kalah team fight. Ya katanya Midwan mati 7 kali anjir, DP 9 kali, Co-op 9 kali, 14 kali di AFU, Moon juga 6 kali main Ember dibandingin sama Extreme. Mereka team fight terus-terusan sama dia, berani banget buat kayak TP 5 hero ke bawah nyoba nge-backup berapa kali itu SMG. Kayak commit 5 hero buat fight. Sementara kayak Extreme paling 4 hero doang mereka. TB-nya farming. Ini SMG sampai Midwan juga dibawa ke bottom lane, ke top lane. Coba dapetin fight bagus tapi akhirnya threat-threat kill mulu. Midwan bisa 1v1 lawan TB tapi harus nuker nyawanya juga. Nge-kill TB tapi tuker nyawa. Ya, game pertama dimana nama Extreme Best of 2. SMG harus ketinggalan 1 game. Rusman lagi gak main, Rusman.
Oh, Michael lagi main ular. Udah balik passion lagi. SMG selalu gitu anjir, kemarin lawan Vici juga sama. Early game bisa ngeladenin fight-fight gitu 10-10, 12-13 skillnya, gak beda jauh, cuman akhirnya late game-nya rata sama PA. PA-nya Erika. Siapa? Erika sih Poyoyo. Bapak Raji anjir. Michael main Medusa. Main sama siapa dia? Oh, sama NWP Yamate. Yamate Hao. Oh, lawan Kuku. Hung Hung. Mid Snapfire dia. Apa support? Oh, support. Gak dapet mid. Oh, ini Lilgun. Elgun. Jenderal, rank berapa jenderal? Masih 180. Masih 180. Tinggalan sama Rusman. Ada. Mid Snapfire, ya Mid Snapfire lebih ke team play juga sih sebenarnya, kayak Japoy kemarin gitu kan, kayak FBZ dikasih inisiator atau enggak kayak ngambil void gitu carry-nya. Butuh tim juga. Play around Snapfire-nya nggak bisa nge-solo gitu. Ini Hungung sih dapatnya support dia. Hang. Ya ini sih Michael ketinggalan jauh sih, cuman ya Medusa late game sih bisa-bisa aja nge-carry sendirian. Funky, Sup, tunggu ini WR mid TA carry. Eh enggak, ini WR temen ya. WR-nya offlane ini Michael. Iya dong, WR offlane. Spirit Breaker-nya support. Iya kayak support Spirit Breaker-nya. Ini Monkey carry, mid TA, Mars-nya offlane. Ya, tapi bisa menang juga sih Dire. Strong juga. Ada TA Mars juga akhir-akhir ini mulai nge-carry banget, bikin kayak Amulet build terus Satanic juga di late game. Strong juga anjir kayak kemarin. Siapa ATF? Iya, mid-nya kayaknya pemain Lilgun. Build-nya Lilgun. Lilgun. Elgen, Elgen kan itu Elgen. Iya, Lilgen. Main Lilgen. Michael kok ikutan fight. Oh, TA-nya mati. Nice. Kuku dapetin kill, double kill. TI player nih, bos. Tapi kayaknya bakal mati juga. Kasih ke Michael. Ya, Michael dapet killnya bounty main. Hampir 400 gold. Easy aja dulu. Easy aja dulu. Nah ini sih harus nge-carry banget sih ini Michael kalau misalnya masuk 30 menit ke atas. Sisa hero lainnya ya mungkin bakal drop scalingnya kayak Pak WR, tapi tergantung build juga sih. Pakai mau kemana? Red Clicker, SNK. Aghanim juga nggak jelek soalnya. Aghanim Coil plus Medusa Stone Gaze. TA-nya kena nggak bisa kemana-mana anjir. Paling ya ditolongin sama Snapfire Aghanim mungkin ntar. Oh, mau bikin Aghanim. Kayak kemarinan Taiga kalau nggak salah nolongin Yuragi pakai Aghanim. Akan lepehin buang jauh ke belakang. Oh ya ada Speedbreaker juga Aghanim. Ya harusnya sih menang nih Metal. Late game juga. Tinggal masalah inisiasi, coil, Speedbreaker charge. Dia mah tinggal stone gaze nya udah pencet. Stone gaze pencet, right click, lepas tangan. Udah masuk belum? Oh, masih delay ya. Si delay.
Atalanta Dragonlands. Ya kuku udah punya amulet, bling langsung next. Ya, cuma ngeri juga sih ini Mars. Kalau kena chain stun ribet juga sih Michael. Berharap dari Shadow Demon nge-save. Spear, arrow. Udah mungkin 7 detik, 8 detik kan. Kalau kena ya 2,8 arrow level 4 juga 5 detik, ya 8 detik kalau kena. Kaina lawan tim SEA tergantung sih. Kemarin Moon Studio mainnya di server SEA. Pas gua ngekas apa sih AG kalau nggak salah. Itu mainnya ganti-gantian. Game pertama di China, game kedua di SEA. Best of tuh kan group stage. Kalau ini kayaknya sih di China sih kemarin 2 game. Server China ping gue 90. Kayak tergantung IO-nya. Ini juga banyak kan tim Cina juga. SE cuma 3 tim yang di-invite. SMG Neon nama TNC. Oh. Kuku. Gagal dapat pick up. Baru main lagi sih Michael. Kayak kemarin masih jokiin Labirin. Iya lagi. Oh kalah kok tadi. Kemarin main rank kalah. Kok ranknya kalah mulu. Gue pikir ini custom games. Kok ini merah juga. Lagi merah-merah-merah. Kayak Juana juga. Juana juga kayak masih merah dia. Mana Juana? Oh, Juana lagi main juga. Merah. Hidup begini amat. 5 lu streak anjir. Lagi merah Juana abis dapat 10k langsung merah terus-terusan. Oh, mantap udah beres. Oh, ini sih kaya banget anjir 17 menit udah punya mantap Dragonland Strats. Cuma masih kalah satu kali juga sama TA. Yang udah punya Deso Dragon Lens. Nah, ini kayaknya banyak stakan tadi TA nya mantap beres. Cuman kayak masih butuh satu item lagi sih. Damage terutama. Oh udah fight. Nah, kayaknya bakal ngindarin fight juga sih Michael. Ya kayaknya sih rada susah buat fight 5 lawan 5 di sini. Mereka harus eksekusi duluan juga. Radian kayak Coil harus keluar duluan. Kalau enggak ya Kuku bakal lempar arena spear. Ya berharap missnya spear kayak tadi. Arena. Oh dapat. Bye bye wear Yamate. Hung hung killing spree anjir. Sasupi ya. Sasupi juga lagi merah. Gue gak ada defense list sama Sasupi. Balap anjir ranknya. Sasupi kayaknya sekarang 40-an ranknya. Dari berapa? 14? Rank 14 ke 40. Itu sih lose streak-nya. Gila-gilaan. Udah masuk kali ya? Turnamen. Oh nih. Iya. Aduh.
Rank 45 sekarang Mas Upi. Ya tadi gue juga sempat ngecek streamnya Joanna. Dia ngecekin Mas Upi. Ngecek listannya Mas Upi merah juga anjir. Merah. Kadang di atas, kadang merah mulu. Udah masuk, let's go. Ada bisa satu sama apa kalah maning SMG kemarin lawan IG juga kalah 2-0. Eh, lawan VC apa IG kemarin? Oh IGV ya, IGV sama lawan IG, eh nggak IGV, IG VC deng, bukan IG. IG mati MC kemarin. Let's go game kedua antara SMG lawan Extreme. Extreme udah menang satu game. Mereka mau ngambil Radiant first pick lagi. SMG harus menang ini game biar dapat poin seri. Kalau nggak ya kalah 2-0 best of 2 series. Soalnya Mars langsung di ban lagi. Monkey King Ayo juga sama di ban langsung sama Extreme. Next bannya buat SMG. Ngeban apaan? Spirit Breaker, oh ya Spirit Breaker di ban. Emang selin banget Spirit Breaker tadi, wajib di ban emang ini hero. Gak mau di nerf apa Ice Frog patch. Halo, Bane langsung di first pick sama Extreme Gaming. Sementara next picknya buat SMG. Brute Mother, Raging Potato, oh enggak. Queen of Pain lagi buat SMG. Bisa jadi buat Raging Potato atau enggak Nana Moon. Next picknya buat SMG. DP apa hero? Oh, sama lagi aja. DP lagi buat SMG. Ya tadi juga emang gak jelek sih early game bisa bisa ngeladenin, cuman gara-gara ya kalah team fight jadi rada keteteran juga, ketinggalan juga sama TB yang free farming dan pak lagi buat Paparazzi. Paparazzi pak lagi yang gak jelek soalnya lawan DP atau enggak Quap mid. Atau enggak apa ngambil Ember lagi. Tadi juga rada susah di catch juga paknya. Ini dua hero udah gak ada stun lagi dari sisi SMG. Tak kayak tadi lagi cuma ada stun dari Nyx sama Ember. Itu juga gak gampang buat dapetin pak. Ember juga langsung di ban sama Extreme. Gak mau ngasih Ember lagi ke Moon. Next ban Luna juga sama langsung di ban sama SMG. Ya, ekstrim sih emang selalu mainnya gitu sih. Emang playmaker mid buat Paparazzi, terus late game carry buat J carry-nya. Bener-bener 4 protect 1 create space buat carry-nya. LC post 5 iya bisa bunuhin anaknya Brute Mother pakai overwhelming odds. Odi juga sama langsung di ban sama SMG. Ya Odi juga nggak nongol ya tadi. Razor tadi di ban. Odi Razor biasanya paling sering di pick IU sih terutama. Kalau nggak di first phase ban udah pasti di pick langsung first pick. TA juga sama langsung di ban sama Extreme. Ya Pak juga udah pasti kerepotan lawan TA nggak bisa ngebreak itu refraction. Di mid lane dan next ban buat SMG Weaver juga langsung di ban. Ya bisa jadi Weaver 4 juga. Bannya post 5. Next pick buat SMG, hero-nya siapa? Support dulu mungkin buat Roger atau enggak Afu. Shaker-nya free juga di sini Afu, enggak di ban sama Extreme. Cuman ya masih ada Rubik. PW Rubik. Kemarinan dia, dia juga main Shaker juga lawan Vici. Ya main juga dapat Echo Slam-nya kemarinan, cuman ya kalah late game juga sama PA-nya Poyoyo. Next picknya buat SMG core support. Masih butuh stun yang pasti di sini. Queen of Pain DP nggak punya stun.
Hero-hero kayak Lion juga masih ada. Lion, Willow. Oh, Willow juga nggak jelek nih buat ekstrim. Ada Puck, combo coil sama Terrorize. Sementara Shaker ya buat Afu, salah satu hero signaturnya juga. Oh, Morphling sih nggak diban. Morphling sih nggak diban ini. Bisa combo haram ini SMG. Mid 1 Morphling plus Shaker. Next pick-nya buat Extreme. Skornya 1-0, Extreme menang game pertama tadi. Next pick-nya buat Extreme Gaming. Ngambil apaan? Support. Rubik, Rubik, Rubik. PYW. Apa Clockwork? Clockwork juga nge-counter Shaker banget di lane. Nyoba nguarin spell kena Battle Shot gak bakal bisa. Apa fissure-nya lama banget. Animasinya bakal ke-cancel sama Battle Shot dan Mirana sama WK. Oh, punya persona ya gak nih si PW? Mirana buat Extreme bareng sama WK juga buat J carry-nya. Next pick-nya buat SMG. Mana Burn Hero mungkin? Lawan WK. Apa counter di carry aja? Abaddon langsung diambil. DP core berarti. Ya Abaddon 5 kemungkinan besar buat si Roger. Shaker 4. Apa Shaker offlane? Kemarin juga sempat dipick. Soalnya Moon juga main DP juga sama Quap. Persona Mirana mayan lah ya gue bilang sih. Ya kayak origin. Ya harusnya sih modelnya Mirana tuh kayak gitu. Kayak yang persona ya. Harusnya sih emang model originalnya yang persona sekarang. Cuma gara-gara ada tambahan voice line sama animasi. Harusnya ini modelnya diganti ini. Sesusah apa sih emang bikin model gitu? Masukin ganti model yang persona yang sekarang gitu. Sementara Medusa TB langsung di ban sama Extreme. Ya, nice hero buat lawan WK juga. Dan last bannya dari SMG, offlane ban buat Ava. Sisa offlane sama sisa carry buat SMG. Kecuali mid 1 main carry WAP. Ya, offlane juga masih lumayan banyak. Oh, Mars udah di ban nih. LC lagi sama ganti. Masih ada Centaur juga lagi sering di pick juga ini. Akhir-akhir ini Centaur, Beastmaster mulai nongol lagi. Last bandnya buat SMG. Offlane hero-nya Ava. Mars sudah di ban. Tide ban. Ya, Badon juga nice pick sih buat Mirana counter gini. Arrow, Coil Break, Red King Stun. Tinggal dispel pake Apotex Shield. Mid 2 mungkin dikasih Greedy carry juga. Apa early carry lagi mungkin? Early game carry lagi. Panggo juga langsung di ban sama SMG. Dan last pick buat Extreme offlane. Enak SMG juga bisa ngeliat offlanernya Extreme apaan. Jadi bisa ngepick hero enak juga buat mid 1 match up-nya. Ya, Bounty Hunter padahal sering banget dipick di pub games ya. Cuman di pro game sebelum ada yang ngepick kayaknya jadi offlane. Enak. Ya Vanguard first item juga nice tuh si Rusman. Udah pada bikin juga sih Vanguard first item offlane bounty. Vanguard terus Aghanim jadi tanky banget. Oh, Beastmaster ya. Ada Abaddon padahal ini. Roar bisa langsung di dispel juga sama Abaddon. Cuman ya jadi tambah banyak juga sih stunnya. Jadi Abaddon juga keteteran buat ngedispel. Ada coil, ada red fire blast, ada arrow. Selama nggak ditumpuk sih nggak fine-fine aja ekstrim. Dan Kunkka carry buat mid 1. Ya nice buat ngeberesin Beastmaster creep. Midun Kunkka, Afu, Earthshaker. Ya berarti mid DP atau nggak Quap. Ya mid DP buat Moon. Quapnya offline lagi buat Raging Patatas. Oh ya punya persona ya tank. Ya China ya kali gak beli battle pass. Dompetnya gaben anjir pro player China. Ranknya mungkin 500 ke atas semua anjir.
Ini harusnya model originalnya kayak gini nih Mirana. Update kayak gitu, modelnya kayak Jakiro gitu, modelnya diupdate. Mageran banget Valve. Harus nunggu dibayar dulu pakai Battle Pass. Let's go, let's go. Game kedua. Ya, tapi kalau day draft sih ribet juga sih ini early game-nya buat SMG. Kayak lagi-lagi mereka berharap dari ulti lagi. Damage outputnya itu dari ulti semua. Exorcism, Sonic Wave, Echo Slam. Cuman emang kalau misalkan kombonya perfect sih ngeri juga. Cuman kayak WK kan punya dua nyawa gini, rada repot juga, kayak udah buang Sonic Wave. Satu-satunya yang sustain ulti gitu ya DP Exorcism. Begitu WK mati mungkin Exorcism masih on. Kalau Sonic Wave Echo Slam kan ya nyawa pertama dilempar langsung pake Sonic Wave Echo Slam. Masih ada nyawa kedua, gak punya spell lagi, ulti-ulti udah kepake. Repot buat ngebunuh itu WK. Ya, let's go game pertama kedua antara Extreme lawan SMG. Game pertama dibuat sama Extreme Gaming. Tarkam Gaming banget. 60 kill 30 menit. Di Raiden saya ada Extreme Tank, PJW main Mirana pos 4, langsung beli boots juga. Paparazzi main mid pack lagi, carry WK buat J, DY main ban pos 5 sama offlane Beastmaster buat Ava. Di dari saya ada SMG offlane Quap buat Raging Potato, Moon main mid DP, Kunkka carry buat Midun. Afu main pos 4 Earthshaker sama pos 5 Abaddon buat Roger. Ini set yang mana anjir? Reservoir Broker Felty. Red King Paparaji. Ya, standar botol nul. Ya, Ganim juga nggak jelek. Cuman ya ada Abaddon sih masalahnya. Bikin damage build aja mungkin Witchblade SNK. Abaddon bisa dispel pakai Apothec, Apothec Shield kalau ada yang kena Coil Break stun. Cuma banyak banget sih ini stun dari Extreme. Roar, Coil Break, Fiend's Grip, Piercing BKB, Arrow, Red Fire Blast. Sementara ada fight juga di bawah. Arrow kena Raging Potato, Apothec Shield juga udah habis dan kayak bakal mati di sini Raging Potato. Iya, berhasil legal first blood pula jatuh ke tangan Paparazzi. Gak begitu enak buat Moon. Botol udah jadi buat Paparazzi. Langsung dikirim dapat first blood. Oh, ini gelap banget. Ntar nyalain lampu. Raji rank 1 China. Ya, Helm of Iron Will langsung di queuing sama WK. Ya, nice juga buat di lane ngasih regen sama armor ya. Terutama sih regennya buat lawan kayak Shadow Strike gini. Damage-nya magic-nya juga deras kan tadi, makanya TB juga main keteteran juga lawan Pop offlane. Naikin Shadow Strike sama Scream of Pain. Satu level di blink. Yang penting buat kabur aja, escape mechanism. Ava juga langsung narik creep wave. Nah, standar dominator, nggak ada perubahan item dari Beastmaster. Habis Agarimnya di nerf. Balik ke dominator overlord. What X. Tank, oh langsung Eul's dia. Nggak bikin kayak Vessel atau apa. Medallion Solaris langsung Eul's-nya buat tank. Mirana. Oh dia belum yang punya armor ini. Oh level 300, harusnya udah dapat kan yang apa armornya itu. Mirana Raging Potato standar 2-0, ya 1-0 mungkin, 2-0 dia sekarang. Tadi cuma 1-0 talisman. Ya 2-0 talisman sama threats. Main juga spell amplification nya 6%. Kalau ada 2-0 talisman jadi bisa ngeharas lebih sakit lagi DY. Mungkin bisa di kill disini kayak Earthshaker nya Afu langsung lari
lawan arah ngeliat WK di situ. Oke, bakal aman lagi. WK udah balik lagi nyoba last hit creep lagi. Ya, ditarik lagi sama Ava creepnya di sini. Midwan harus ketarik juga ke sini. Farming di Arrow-nya nggak kelihatan juga anjir. Oh iya, ini yang baru juga ya. Voice line, animasi arrow leap sama snarl sama juga baru. Itemnya ada ini gak sih? Kayak draw gitu. Kayaknya sama juga ya. Gak ada desain itemnya baru. Icon itemnya. Ya Papa Raji, so far gak begitu menang di lane. 15-4 di Lasit Dinaya Moon. Dia cuma dapet 12-2, cuman yang penting dapetin level 6 aja. Coil terutama paling penting. Rotasi lagi kayak tadi. Ini udah Beastmaster juga sih. Pushnya juga dari Extreme juga lumayan strong. Ya walaupun ada Kunkka juga bisa beresin pakai Tidebringer di bawah. Solo kill D.Y. Racing belum selesai tapi D.Y. juga dalam bahaya di sini. Harus nyoba minta deny mungkin kayak tadi lagi. Nggak bisa kali ini. Scream of Pain dari Raging Potato berhasil ngebunuh D.Y. Walaupun tadi killnya diambil sama D.Y. Raging Potato. Ya lagi-lagi unggulan lagi. Ya kok enak juga dimain offline buat lawan kayak range melee carry gini. Harasannya soal sakit banget dari 2-0 Talisman. 3% 3% spell amplification. Sakit banget dari level 2 Shadow Strike. Butuh banyak regen juga di sini WK nya. Oh mid lane ada rotasi tank udah dapetin kurirnya Roger. Ada Moon juga sih nyoba nyari pick up-an barengan Afu. Lagi-lagi rotasi ke mid lane lagi sini Afu. Oh arrow dapat Illusory Orb. Rada lama di sini projectiles-nya nggak keburu. Kurang jauh Illusory Orb dan Roger berhasil kabur. Langsung kasih Saf juga sama Afu. Masih pada main di area mid juga. Tank, taruh sentry. Pastiin gak ada observer ward dari sisi SMG. Diwa nyoba nyari Raging Potato lagi. Haras dikit, Shadow Strike juga dilempar. Masih ada Brand Sap juga buat restore HP dikit. Shaker juga bakal balik lagi ke bottom lane di sini. DY. Oh, dapetin slip tapi ada Afu di sini. Gak bisa main agresif juga malah kena kena block di sini. Fissure-nya nice banget dari Afu. DY kayak bakal mati. Mungkin Extreme bisa dapetin counter kill duluan ke arah Afu, dapetin enchant totem juga DY. Udah sekarat juga sama kayak Afu dapetin crit masih gak cukup. Scream of Fan ke arah DY masih gak cukup juga dari Raging Potato bakal di deny sementara Mirana tipe ke bawah dan berhasil nyelesain Afu. Raging Potato. Masih ada blink, masih aman kayak dia buat kabur. Sementara Ben juga selamat gak jadi mati. Shadow Strike-nya nggak cukup ternyata dari Queen of Pain. Untungnya ada rotasi juga dari tank. Oh dia Aghanim langsung. Ini jarang-jarang bikin rush Aghanim langsung. Arrow-nya jadi bisa keluar Starstorm. Pas lagi dilempar terus ada musuh. Starstorm langsung turun. Afu. Isi botol lemon, ada backup-an juga. Exorcism juga langsung di-open, Paparazzi. Oh, rank 1 China nih bos. Dodge spell sih easy peasy buat Paparazzi. Paparazzi masih di ini udah turnamen China aja gimana caranya dia main dari udah di China dia udah pada pulang. Ya kali masih di China. Minggu depan udah mulai divisi satunya China. Udah pada pulang semua. Oh, coil masuk nggak punya borrow time dan Mabadon harus mati di situ teman-teman udah pada baliknya nggak ada creep wave lagi buat nahan damage tower right click. DP nyoba membat bounty, nyolong bounty-nya Extreme. Peraji. WK, armlet item langsung. Ya dia nggak bibut, langsung first item armlet. Regen-nya juga nice sih di sini buat lawan Raging Potato terus-terusan diharas begini anjir. Di bawah level 3 Shadow Strike. Oh dia naikin Sonic Wave langsung. Ya udah level 6. Queen of Venom kan bisa ada rotasi dari DP nyoba ngancurin bottom tower. Apa masih coba siege mid tower aja. Udah setengah HP hilang juga di tower mid. Armlet juga udah selesai di dari mid one. Ya sama-sama first item armlet buat masing-masing carry mid one. Juga first item armlet. Oh bornya nggak mati di sini mid one. Harus hati-hati juga kena soul dari bor. Ditinggalin sama supportnya juga sendirian di top lane. Sementara Mirana TP ke mid lane. Ya isiin botolnya Paparazzi lagi. Raging Potato kayaknya Orchid lagi deh. Threats dulu next item. Ini ada Puck lagi sih di sini.
Ya kali ini juga nggak ada yang bisa nge-save kayak LC tadi pakai press the tag. Jadi Orchid Silence dari DP juga bakal jadi masalah buat Paparazzi. Eels kayaknya harus dibeli juga sama Paparazzi. Witchblade lagi-lagi first item buat Paparazzi. Ya di buff juga kemarin hitnya dari 12 ditambah ke 14. Ya dari 12 ke 14. Jadi nice buat hero in kayak Pak. DPS-nya juga nice dari poison-nya. Ya. Yeah. Siphon dilempar lagi sama Crisong tapi Paparazzi enggak peduli. Easy dodge. Arrow bakal ngenain Moon tapi kayak damage-nya enggak cukup di sini, butuh satu hero lagi. Bane on the way tapi kayak enggak bakal buru Moon, ada save juga dari Roger pakai Apotex Shield, bisa kabur lagi. Dari kejaran Paparazzi sama tank. Mereka ya bentar lagi Amlet. On the way di kurir. Midwan juga udah punya Amlet nih. Ini kayak bakal tarkam lagi sih ini. SMG begitu Midwan dapat item boots atau apa next itemnya lagi. Setiap exorcism ready sama Sonic Wave kayak bakal dihajar terus. 62 lasit Midwan anjir. Sendirian mimpin top lasit. Mirana juga nyoba ngecekin jungle, ada stakan 2 camp. 2 double stack di 2 camp ini. Bisa dimakanin. Ava juga langsung gercep lari ke jungle, nyoba kontes ini jungle. Stakan dari SMG, Roger cuma bisa menangis ngeliat stakannya dimakanin sama musuh. Emang sedih. Ya so far masih pasif sama kayak tadi, early game masih rada pasif. Begitu dapat level 6 baru pada gerak masing-masing tim, terutama SMG. Nunggu supportnya dapat level 6 dulu, Afu juga ya mungkin minimal blink selesai di Afu. Rotasi ke bawah juga Paparazzi, Quap. Siap-siap kena coil, harus nyoba back Paparazzi. Raging Potato, stun. Oh, masih sempat stun. Nice play dari Raging Potato. Emang harusnya coil dulu sih Paparazzi yang masuk. Nah, scan juga dipakai sama Radian. Pastiin gak ada backup-an. Rotasi dari SMG. Afu juga lagi makanin jungle. Lumayan, Fairy Trinkets buat Paparazzi. Chief Fest juga buat Afu. Raging Potato juga masuk jungle lagi. SNK kali ini buat Raging Potato, nggak bikin Orchid kayak tadi. SNK langsung ya lumayan amplify damage juga, spell damage dari Quap, Sonic Wave terutama. Bakal nice banget kalau misalkan bisa dapat early SNK-nya. Oh, slip para Abaddon, udah banyak kapan juga dari Moon pakai Speed Siphon. Sementara Paparazzi bakal ngambil rune di bawah. Double damage pula tapi langsung diambil sama Raging Potato. Dodge lagi pakai passive, coil juga ready, Sonic Wave juga sama ready dari Raging Potato. Kayak nggak ada yang mau ngeluarin ulti, Raging Potato ngeri di dodge aja kayak tadi game pertama. Easy dodge buat Paparazzi main pack lawan Quap. Sementara top lane juga bakal di pressure sama Extreme Gaming, Alpha. Udah ada Dominator, Centaur, WK juga ada rotasi ke top lane. Hawk kirim langsung ke area pawn sini, pastiin nggak ada yang TP ke top. Bakal kelihatan kalau ada yang TP. Roar juga udah ready, Mirana TP ke mid lane, nyoba nge-defend tapi gagal. Tower berhasil dihancurin sama Moon pake Exorcism, walaupun top tower-nya juga berhasil dihancurin sama Extreme Gaming. Midun, ya sama juga gak beda jauh itemnya sama WK. Impin lagi nih Midun, network-nya. Exorcism, nyoba dapetin DY di sini, deny mungkin, gak berhasil. Dapak dapetin 2 main coil juga, belum ada backup-an lagi, ada buyback juga dari Ben di sini. Damage masih gak cukup dan Sonic Wave keluar, berhasil ngebunuh Mirana di situ Moon. Paparazzi mungkin bisa cari pick-up-an lagi, step langsung. Dapetin silence, ada roar juga dari Beastmaster. Dan ada stun lagi dari Centaur dan Paparazzi. Dapetin kill lagi Moon, nyoba TP back, gak ada stun lagi dari sisi. Oh, ada Finn skip dari DY. Oke, okay, langsung di cancel pake Apotex Shield. Tapi Moon juga tetap bakal mati. Speed Siphon nyoba spell life steal, silence di open juga. Masih nyoba stay in life, tapi ada WK di depan jalan buntu. Crit, stun, Centaur, stun lagi dan easy kill buat Extreme. Dua hero lagi di pick-up sama Extreme. Dan lagi-lagi sama cerita kayak tadi game pertama. SMG main agresif tapi cuma dapetin 2 support, harus ngorbanin DP sama Quap 2 core-nya. Ya Midwan sih free farming, cuman gak gitu juga anjir feeding-nya 2 core ke core-nya Extreme juga ya kan. Paparazzi dapetin kill. Oh, satu band yang dapat. Sementara bottom tower masih di deny sama Paparazzi. Afu sama Midun ada di bawah. Awas kena X sama Paparazzi. 3 detik buat passive, langsung dia close step passing. Gak bisa jaunt sama passive dan Pak harus mati di tangan Midun. Nice chance stun dari Afu. Sementara Moonlight juga sedikit telat dari
Merana. Fast boot. Amlet udah beres. Midwan. Oh, travel ya. Travel boots buat Midwan, kristalis langsung, shadow blade mungkin. Next item buat Midun. Raging potato juga kaya next. SNK. Oh, Witchblade juga ini si Moon. Jarang-jarang aja DP bikin Witchblade. Biasanya langsung pada Iul saja. Fast boots. Ya, fast boots juga jarang yang beli juga sih. Biasanya travel, Iul, BKB. Sustain defensive item. Yang penting ultinya tahan lama, full durasi. Gak mati burst duluan. Ya, rada lembek juga sih ini DP sebenarnya. Cuman untungnya kayak Extreme juga gak punya burst damage kayak Lion atau gak Lina. Hampir mostly ya paling gede ya Coil sama Roar. Sisanya right click sama ya WK crit. Itu juga kalau WK nya join fight. Kalau kayak tadi game pertama farming ya mungkin 4 lawan 5 terus-terusan juga Extreme. SMG nya terangkap habis. Ya CEO sih bebas anjir. Witchblade. Ini ya, damage rakyatnya juga jadi sakit ini Moon. Beastmaster Overlord masih butuh Vladimir. Sementara DIY ketahuan sama Raging Potato nyoba nge-deward di sini. Sleep langsung di open. Nyoba nge-deward sentry berhasil tapi harus ditukar sama nyawa dan Moon bakal dapet last hit sama kayak Creep Swarm. Easy kill buat Moon. Ya, cuman jadi tahu juga 3 core-nya SMG di top lane semua WK. Aman farming di triangle. Kecuali mau smoke SMG, Sonic Wave sudah ready lagi nih Exorcism. Bisa smoke, cari pick up-an lagi apa nunggu blink dulu di Afu. Oh ya bentar lagi selesai ya, mungkin nunggu blink Afu baru nyoba smoke. Cari-cari pick up-an lagi pakai blink Echo Slam. Paparazzi, Eul Snacks. Oh dapetin Fissure. Ramiran tapi nggak ada follow up dari SMG. Midwan lagi farming jungle triangle juga. Shadowblade next. Oh udah selesai di Midun. Paparazzi juga Eul's next item. Ya lumayan banyak juga stunnya sekarang dari SMG. Tadi cuma Nyx sama Ember, sekarang ada Kunkka X-Mark, Torrent, belum ntar Aghanim kali dibeli sama Midun. Shaker juga, Fissure. Silence DP. Gak ada LC juga sekarang yang bisa nge-dispel langsung. Jadi harus butuh item escape sendiri. Defensive item sendiri. Ya tank bener-bener Aghanim dia. Langsung Aghanim, gak beli kayak Earn Vessel atau gak Medallion. Langsung ras Aghanim buat tank PYW. Sebentar Bismas juga lagi speed push lagi. Masih sama Extreme minus satu hero speed push. Yang lain coba farming. Hindarin fight sebisa mungkin. SMG juga mulai main slow juga sih ini mereka. Belum ada smoke ini. Oh ada satu sih dari Shaker. Cuman gak smoke bertiga atau gak berempat. Nyari korban Blink Echo. Blinknya udah beres di Afu. Ya ada Swator next buat Wrath King. Masih pada nyoba farming item. Shadowblade juga bentar lagi selesai di Midwan. Ya abis masuk juga TP balik ke tier tuh. Oh Torrent, DIY. Dapetin sleep. Cuman backup-annya jauh. Beastmaster sama Pak gak ready buat nge-follow up. Yo. Raging Potato langsung loncat karena DIY Finch Grip ready di sini tapi ada Silence juga Moon ready di belakang. Backup Raging Potato langsung TP out, ada X-Mark dari Midwan. Sonic Wave juga di open ke arah pos 5. Ban X-Mark balik, nice sleep tapi tetap Midwan dapetin last hit sama kita ke arah Creep Wave tadi, neutral Creep. Pos 5 berhasil dikenal sama SMG, cuman Sonic Wave harus dibuang dan WK lagi-lagi free farming di top. Make Skeleton ya, Desolator next juga, tinggal Blightstone. Exorcism masih ready sama Echo Slam, dapetin stun karena Mirana di sini cuman kayak gak mau high ground. Oh, dapetin 3-man Coil, Cop juga udah sekali sih bakal langsung di-kill mungkin. Dapetin Roar juga dan Cop harus mati sementara Moon harus reset dulu, gak mau fight lagi walaupun masih ada Echo Slam. WK lari juga ke arah mid lane di sini coba ngincar Afu, dapetin stunnya. Ya, stun masuk Afu, gak berhasil cabut dan damage-nya cukup dari Paparazzi. Roger nyoba bantu pakai potential tapi damage-nya kelewat deres dari sisi Extreme. Dan mid tower bisa di push sama Extreme. Ya, ada Skeleton juga di summon sama WK. Midwan juga tipe ke mid lane, beresin creep wave. Pakai Tidebringer, X-Mark juga ready. Moon gak punya mana buat Exorcism.
Ya ini sih paling masalahnya kalau misalnya dia nggak bikin Iuls, mana regennya rada seret juga. Cuman dari botol. Oh, Silver Edge malah udah selesai jadi miduan. Silver Edge udah selesai juga di miduan ternyata, bukan Shadow Blade doang. Silver Edge-nya beres. Paparazzi, Blink Dagger juga udah selesai. Overlord juga bentar lagi selesai buat Ava, bakal ada tambahan aura dari Ancient Crypt. Paling the best mungkin Granite Golem ngasih HP 10% kalau nggak salah. Triceratops juga ngasih attack speed 75. Frenzy Dragon ngasih armor. Kalau masih ada satir sih lebih gede. Oh, Ekos langsung karena Paparazzi dapetin stunnya dan Paparazzi gak ada chance buat passive. Sementara buat combo bakal dilempar ke arah WK, nyawa pertama hilang. Gak ada buyback juga di Paparazzi di sini. Kayak bakal mati dua kali ini WK. Harus nyoba kabur, Ben di belakang juga gak bisa nge-save, ada Roger dan Afu loncat lagi, Blink Enchant Totem dan WK harus down di sini. X-Mark lagi dan Raging Potato udah dapetin last. Dua core pick up buat SMG, nice pick up-an dari Afu makanya Echo Slam sama Fissure ya. Paparazzi gak berhasil kabur. Oh, Bane, ini Beastmaster bisa kabur, Bane juga di samping sini. Oh, Mirana lempar Starstorm dikit, X-Mark berhasil dapetin Ban Slip, tapi ngasih setupan buat Torrent di sini di Y. Dan bakal mati juga kena chance-an dari Afu. Roger dapetin last hit-nya. Ya, mulai coba fight SMG. Sekarang juga Kunkanya jauh banget, network di atas WK. Masih butuh apa, Blink Dagger Rex buat WK. Kayaknya BKB juga, ya BKB gak jelek sih, cuman butuh damage juga nih WK. Damage outputnya gak berasa dari Extreme, sekarang gak ada TB. Soalnya Abaddon masih di pick up, Afu juga sama kena coil di sini. Bakal mati kena damage dari Paparazzi, miduan, X-Mark, Karamirana, Sonic Wave lagi di dodge sama Paparazzi. Walaupun PYW tank harus mati Raging Potato, tapi juga berhasil dikill triple kill buat Paparazzi. Miduan juga bounty-nya gede kalau misalkan mati di sini. Cuman gak ada backup-an lagi. Oh, dapetin slow dari Witchblade. Fanskip juga masuk. Buyback juga dipakai sama Abaddon, juga ngedispel bantuin Miduan karena kalau mati bounty-nya gede di sini Miduan. Dan ya bakal reset lagi Extreme. Si Silent juga lagi pada nge-rush. WK sama Beastmaster. Sonic Wave di dodge lagi aja Bapak Razi. Tadi juga game pertama sama di dodge pakai Io. Oh, slip. Arrow-nya enggak kena. What the fuck? X-Mark ke arah Ben, Miduan masih nyoba diving di sini ke arah high ground triangle-nya Extreme. Tapi ada WK juga di sini. Wuh, setengah HP hilang, baru time ke trigger langsung. Afu Echo Slam masih belum ready, 19 detik buat Echo Slam, tapi Aegis pecah Miduan. Masalahnya dikerumunin sama 3 hero. Arrow juga dilempar, gak ada Abaddon lagi di sini buat nge-back up di spell pakai Apotheic Shield. Dan Miduan harus feeding 470 gold. Raging Potato juga beli masuk di sini, ada Exorcism juga langsung di-open di sini sama Moon. Paparazzi akhirnya udah nyampe, tapi Coil masih belum ready. WK nyoba fight lagi di sini karena Moon lempar stun, damage bakalan cukup dari Starstorm-nya tank. Sementara Paparazzi di belakang berhasil ngebunuh. Roger sama juga kayak Afu berhasil di pick up lagi. SMG lagi-lagi gak tahu, gak punya rem kayaknya dia. Gas-gas terus mulu anjir. Kunka udah mati di sini anjir. Si Raging Potato masuk lagi apa Moon? WK punya dua nyawa anjir. Aegis pecah tapi masih ada nyawa kedua dari Reincarnation, ditabrak lagi sama SMG. Ya tadi Echo Slam udah ready lagi sih emang, cuman Paparazzi nice juga, dia langsung loncat ke belakang pastiin Roger sama Afu gak bisa backup. Kira dua core-nya mati juga, Raging Potato sama Moon. Loncat lagi, dapetin stun, chance stun-nya mana, Roar juga langsung masuk dan Quap bakalan down di tangan Ava. Dan Tower juga bakalan down, ada attack speed bonus juga dari Ancient Thunderhide. Aura Frenzy Fortify juga langsung dipakai sama SMG. Ya tim SCA dibantai semua sama tim tier 1 China. Ya Neon juga main pakai stand-in juga sih. Mangdai gak main sama Husla. SMG sama mulu gamenya anjir. Kayak early game menit 20 ke bawah kayak bisa ngeladenin fight. Terus akhirnya lama-lama crumbling juga. Midwan X-Mark masih cooldown, Moonlight juga dipakai sama Mirana, nyoba kabur dulu di sini. Paparazzi baru nyampe sini dapetin Infest Rune. Coil udah ready lagi, Arrow karena DP mungkin bisa diburst langsung. Starstorm ada Finskip juga pasti, Abaddon gak bisa nge-save tapi ada Apotheic Shield, ada Borrow Time. Paparazzi juga langsung masuk, X-Mark ke arah Paparazzi gagal di dodge, passive-nya mistiming, dapet Paparazzi harus down di sini. Sementara Shaker berhasil diburst sama
WK nggak ada Echo Slam di sini, Raging Potato tapi masih ada Sonic Wave. Harus hati-hati juga sih WK kalau punya dua nyawa. Miduan udah sekarat juga tapi damage Sonic Wave cukup buat bunuh WK. Nyawa kedua tapi kali ini Miduan langsung di-crit di situ dan berhasil dapat double kill WK-nya. Alpha juga nggak perlu langsung lempar Wild Axe, nggak ada yang bisa nge-kill lagi ini WK. Raging Potato harus bling out dan Roar udah ready. What? Udah ready lagi Roar-nya? Ya, Raging Potato berhasil di-kill lagi. Tadi pas di sini mati juga kuap kena Roar, udah ready lagi. Dan langsung coba high ground lagi-lagi, high risk low reward dari SMU, cuma dapetin paparazzi. Sisa 5 hero tewas. Ya, bottom rack satu set bakal dihancurin sama Extreme. Exorcism sih ready di sini, cuman ini bakal langsung kabur juga, enggak bakal maksa Extreme. Midlane juga masih ada tower tier 2, top tower tier 2 juga masih ada di situ. Ini rada kebalik juga ini, biasanya pada Radiant pada ngambil top tower dulu. Top tower, mid tower, Rax baru. Ini bottom tower langsung dihancurin. Sekalian. SNK juga selesai di paparazzi, no yules buat paparazzi. Sementara travel juga next, WK juga udah punya deso, BKB next buat WK ya. BKB juga sama bakal dibeli sama Beastmaster. SMG mulai keteteran lagi dan BKB masih jauh dari Raging Potato. Dia benar-benar greedy langsung SNK. BKB masih jauh, Kunkka juga, oh bentar lagi. DP Sivas mungkin next item. Dia bikin Halberd juga. Ya DP lembek juga anjir, tadi kena crit dari WK. Setengah HP hilang, bocor langsung. Gak bisa full durasi exorcism-nya kalau difokusin sama WK. Ya kuapnya sih gak bisa licin sasat-sasat ini. Kuap offlane, SNK langsung. Gak punya Eul's, gak punya BKB. Ya paling ngandelin Apotex Shield dari Roger, Abaddon. Ya, Extreme mungkin coba dapetin top tower tier 2. Terus nunggu Roshan baru high ground lagi. Kecuali SMG ya kayak tadi lagi nyoba maksa fight, tiba-tiba rata 5 hero. Baru bisa langsung nyoba high ground tanpa harus nge-rush. Tapi bottom tower juga nyoba diambil sama SMG. Moon Exorcism udah ready lagi, cuman mau di-commit apa enggak. Bisa jadi mau nge-defense Extreme begitu ngeliat Exorcism dipake. Sambil nungguin Exorcism beres, Midwan nyoba defend dulu pakai X map. Oh udah balik lagi deh. Ya sama-sama threat tower masing-masing tim. Moon juga gak bakal commit Exorcism-nya, cuman high ground mungkin Extreme. Apa? Oh enggak, high ground mereka. Gak mau nunggu Roshan, langsung high ground aja. Ada Granite Golem ngasih HP juga. 15% HP percentage bonus. Oh, kurir. Micro-nya kemana kurirnya? Paparazzi juga lagi ngedorong wave mid. Pastiin SMG harus defend dalam base. Midwan juga lagi farming di jungle sini. Nyoba nyesain Assault Kuiras next. Yang mulai rada repot juga buat SMG, WK 2 nyawa, mereka kayak Queen of Pain cuma bisa sekali, Sonic Wave, Echo juga sama, begitu nyawa kedua WK nongol gak punya spell lagi buat ngebunuh WK, Midwan juga masih belum berasa. Ya, Munat dipakai langsung sama Extreme. Sementara SMG juga langsung pakai, oh Midwan gak pakai X-Mark, dia bisa di-pickup di sini. Finskip juga ready tapi ada Apotex Shield. Paparazzi harus nge-back, ngincer Roger. Ya, Darting Silence di sini. Finskip bakalan perfect. Paparazzi nice play, tapi damage-nya mana masih belum cukup buat bunuh Midwan. Sonic Wave cuma karena ban Paparazzi. Lempar Yusri off lagi, langsung crit. Raging Potato masih bisa kabur. Sementara Afu lempar Fisio tapi belum ada Echo Slam di sini. Mana Echo Slam-nya? Coil dapetin 3 hero di break langsung. Beastmaster sama ban udah mati Paparazzi. Masih bisa kabur, nyoba reset dulu. Nice fight dari SMG. Sementara Afu berhasil mati di belakang. Dibunuh sama tank PYW, cuman udah nice banget buat SMG. Berhasil dapetin 2 pick-up-an tanpa ya ngorbanin Berserker. Cuman gak begitu gede, bukan Midwan, Moon atau gak Raging Potato yang mati. Extreme masih nyoba masuk lagi, nunggu Exorcism selesai dulu. Double damage di WK, bisa satu hit KO kalau kena crit. Tapi udah nice itu openingnya, cuman damage-nya kurang. Paparazzi udah loncat ke Abaddon. Pastiin Apotex Shield nggak nyelamatin Kunkka tadi dari Vince Grip sama Arrow. Cuman damage-nya dari WK masih kurang ternyata. Nggak cukup buat bunuh Midwan ya, 3 KHP. 27 armor di Midun.
Oh, Raging Potato. Blind Arrow. Raging Potato. Putar balik. Blink Dagger, dia bikin apa lagi sih Papa Raji? Yule Snacks. Buat Papa Raji. Oh, WK. Slip ke arah Raging Potato. Ada Arrow Connect. Abaddon kelewat telat, damage-nya udah deras banget dari WK. Dapat instan lagi ke arah Abaddon. Borrow time langsung di trigger sama Roger. Maxma ke arah WK, mid one. Awas, ada backupan juga, Afu. Ekosnya masih ready juga, Moon. Exorcist itu masih cooldown di sini, sementara WK masih hidup. Masih, oh enggak, langsung mati juga kena Steam of Fendi Raging Potato. Torrent Bot, ada BKB, Afu. Masih ada Ekoslam juga, Exim harus coba back dulu. Mungkin Coil dilempar ke arah mid one. Dan reset dulu, masuk lagi Raging Potato. Dapetin DY di sini, Dust juga kena. Shadow Strike juga dilempar. DY kayak bakal jadi korban, Arrow miss. Ya, bakal jadi tumbal. Yang penting WK-nya berhasil kabur. Roshan 20 detik lagi respawn. Kesempatan buat SMG ngekontes karena next bakal ada, ya pas banget, Exorcism juga 20 detik lagi ready. Jadi mereka bisa ngekontes next Roshan. WK juga ya 25 detik lagi ready juga reincarnation ya. Pak 40 detik cooldown, nyoba push wave lagi sih Paparazzi biar SMG harus defend dulu. Karena mereka tahu juga kayak Roshan bentar lagi respawn. Moon nongol juga sih kelihatan nama naganya Beastmaster. Dragonhide Aura, bonus armor 3. Roshan udah respawn, ada Shard juga di sini. Assault Quirash juga udah selesai di Kunka buat nahan damage dari right clicknya WK. Ya mulai strong juga disini SMG buat nahan damage dari WK. Yang penting entah gimana caranya, kombonya perfect. Sonic Wave, Echo Slam, Exorcism dari SMG. Paparazzi coba nge-push wave lagi sendirian. Mid one udah nongkrong aja sih pakai Silver Edge. Cuman ada Hawk juga dari Ava, Beastmaster. Lihat ada Raging Potato. Pastiin Paparazzi aman. Opposite forward dilempar sama DY. WK langsung strike karena Afu di sini. Apotek shieldnya mana, tapi damage lagi sakit dari WK. Sonic Wave juga keluar, masih dapetin ban. Tapi cuman ban pos 5 doang. Shaker juga langsung bebek. BKB abis di WK. Mid one juga ngejar lagi pakai X-Mark 5 detik. Paparazzi hindari silence. Kena break juga dari Silver Edge. Masih bisa fight di sini SMG. Exorcism sama Echo masih ready. Arrow masuk dari arah mid one. Loncat lagi tapi BKB kena disam juga sini. WK mungkin bisa di kill sama SMG. Reincarnation ready masalahnya juga buat WK di sini mid one. BKB habis bakal kena stun. Apotek shield masuk. Afu masih ada Echo Slam juga. Area sempit di sini. Nice banget buat Echo Slam. Langsung di gua dapetin 3 hero. WK mati tapi masih ada Reincarnation. Exorcism masih on juga. Afu bakalan die back sih. Sementara Raging Potato nyoba incer Mirana bakal tewasnya di sini. Mirana sementara WK kena X-Max. Exorcism juga masih lama bakal full durasi di sini. Vince Gip masuk ke arah mid one tapi langsung di dispel lagi dan WK harus down. Double kill buat Moon. Mid one mati kena arrow. Double kill buat Moon tapi mid one harus mati juga di tangan tank. Gak bisa ngerosan artinya di sini SMG sedikit untung juga. Extreme Gaming Paparazzi kena silence ada arrow. Yus. Arrownya kenapa lawak benernya dari tadi? Dihindarin Moon malah Roger yang kena. Tadi juga mid one kena arrow. Buyback juga dipakai sama Abaddon. Nice play dari tank. Enggak tinggi-tinggi amat level Mirana-nya dia. 9 doang. Mid one. Ya positifnya buat Extreme, SMG enggak bisa ngeros. Exorcism habis, Kunka tewas. Dieback juga di Afu. Ya mungkin mereka bisa coba maksa fight juga sih ini. Enggak ada Exorcism buat 80 detik sama Echo Slam juga. 60 Reincarnation ready lagi sama Coil. Atau enggak malah coba langsung ngeros, tahu enggak ada Echo Slam sama Exorcism. Bisa langsung digas Roshan-nya. Ya, langsung nyoba ngeros Ava. 7 detik buat WK. Masih bisa TP ke tier 1 top tower juga. Langsung cepet nyoba ngincer ini Roshan, Beastmaster. Arrow juga dikirim lagi. Heals agak nimbling buat Mirana. WK on the way, sama juga kayak SMG. Echo Slam masih 20 detik. Exorcism 40, mid one 3 detik lagi respawn. Raging Potato loncat langsung, awas kena roar. Arrow juga dikirim, Abaddon dia bakal kena. Gak ada Apotek Shield buat nyelamatin Kop. Ada BKB untungnya tapi ada roar juga Apotek Shield. Ready lagi di sini. Raging Potato masih bisa blink out. Mid one juga udah balik, udah respawn lagi, balik ke arah Roshan Pit. Gak mau ngasih free Roshan buat Extreme. Torrent masih menembus Beastmaster, ada BKB harus dipencet lagi. WK langsung masuk lagi ke Raging Potato. Ada Fissure tapi ada Arrow lagi dari tank. On point masih ngebunuh Kop yang gak punya buyback. Sementara WK dikerumunin sama Mid one sama Moon. Tapi masih ada nyawa kedua Paparazzi.
Nyoba bantu juga Vince Grip langsung lempar juga, nggak ada Abaddon lagi sih buat Apotex Shield dan bakal mati di sini kayak Kunkka. Damage-nya mana? Arrow masih ada BKB dari Miduan, sementara WK harus down. Nyawa kedua ada Exorcism, sementara Shaker berhasil di kill. Nggak ada Echo Slam, sementara Mirana bakal diincar, masih ada Eul, Miduan. Amamun nyoba ngincar ini Mirana dulu kayaknya. Arrow-nya kena mulu dari tank. Kayak mau reset dulu mereka, Paparazzi nyoba nyari pick up-an, tapi ada Observer Ward dari Dire. Miduan masih mainin Armored Toggle. Masih nggak cukup damage dari Pak, awas kena Torrent, nama Silence. Kena Silence, terkena Torrent, Paparazzi harus down. No buyback tank masuk lagi, bakalan diving, dia nggak punya leap lagi, dia Spider Leg. Damage Exorcism bakalan cukup. Extreme Gaming jadi ketularan SMG gini mainnya. Tabrak terus WK-nya nggak mau masuk anjir, lagi sibuk farming. Sementara creep wave bawah sedikit nge-push juga, Miduan harus balik. Padahal kayak fine-fine aja tadi, Kunkka sama DP ditinggal, Paparazzi nggak perlu masuk. Mungkin bisa nyelesain Roshan kayak tadi, berdua sama WK. Sama Mirana juga mungkin. YOLO abis anjir. Extreme ketularan SMG juga. Kayak kemarin apa, Alien lawan Nigma. Game 1. Clone Fiesta banget. Sama-sama nggak mau menang. Ya, Hawk. Scott juga di sini. Afu juga lagi invis, tapi ada sentry dari Radian di sini, ngeliat Afu juga. Echo Slam juga tadi nggak kepake dari Afu, jadi ada chance juga buat SMG walaupun nggak ada Exorcism 1 menit. Kali Afu dapat Echo Slam bagus. Tank juga dieback ya si tank tadi. Ya, Silver Edge Miduan juga udah nyampe. Harus coba di kontes, belum ada dive bomb ya. Iya, belum ada shard. Bakal jodoh ke tangan SMG kayaknya ini. Raging Potato kena sleep, tapi ada Abaddon. Dan Aegis jodoh ke tangan Miduan, BKB juga dibuang sama Beastmaster, harus reset langsung. Afu Fissure dapetin Karaben, dan pos 5 band harus tewas di sini DY. Miduan dapat Aegis, shardnya dikasih ke siapa? Raging Potato? Shaker? Ini ya, Shaker kayaknya, Raging Potato kayaknya udah punya shard tadi. Oh, apa DP? DP juga punya shard. Tiga hero udah punya shard, Shaker, Quap, sama DP. Spirit Siphon kalau kena selama 4 detik, bakal kena Fear 2 detik. Sementara Satanic juga udah selesai kok, jadi SMG sekarang satukan network lead balik ke arah SMG. Ya rada nge-throw juga sih ini Extreme Gaming. Ya walaupun win probability masih dipegang Extreme. Cuma gara-gara tadi fight bener-bener gak karuanan. Padahal udah bisa main safe aja, Paparazzi masih nyoba ngejar juga. Kayak bounty juga tadi gede tuh, Paparazzi mati. Ya mayan, 600 gold anjir, tank juga feeding tadi hitungannya. 1200 dipegang, dikasih ke moon gitu doang. Dead Prophet next bakal bikin hex bling dagger. Sementara moon, moon Miduan temu apa Paparazzi di sini. Nyoba beresin creep wave, kena break. Awas kena blind torrent atau enggak X-mark. Oh, Miduan salah tebak. Paparazzi basing creep wave lagi. Oh, nggak jaunt dia, bakal balik ke mid lane. Ada fight nggak? Oh, di cancel. Oh, bisa mati Miduan di sini, kena coil. Ada backupan juga dari Beastmaster, oh, langsung masuk juga. Nggak ada tower tiruan di sini, nggak ada yang bisa nge-backup Miduan. Nggak ada yang punya travel, dan arrow juga masuk dari tank. Aegis pecah, Riduan bakal mati buat kedua kalinya. Kayak WK, Vince, nggak ada yang bisa nge-cancel Abaddon on the way, tapi kayak nggak bakal keburu. Ada backup dari Raging Potato, Sonic Wave bakal nyampetin Miduan di sini, tapi nggak cukup ternyata. Nggak ada buyback juga di Miduan, Raging Potato langsung masuk lagi pakai BKB. Sonic Wave udah kebuang, udah sekarang harus back dulu. Exorcism di open sama Moon. Moon juga harus hati-hati, dia bisa mati cepet juga di sini. WK-nya mayan strong juga sih, fast dilempar. Paparazzi nyoba ngincer backline dulu di sini. Nyoba ngincer band Raging Potato, DY. Masih ada backupan juga dari WK, masih ada nyawa kedua. Abaddon berhasil di kill, nggak ada save lagi dari sisi SMG. Awas, Afu punya Echo Slam, tapi langsung dibunuh sama Ava. Barang apa Paparazzi juga, WK nyawa kedua. Moon Exorcism bentar lagi habis, harusnya bakal kabur. Ada Eos, Arrow, Chance Stun bakal perfect, gak ada Abaddon juga. Dan Moon harus mati juga di tangan Paparazzi. Dan malah 4 hero down yang punya Aegis, mati 2 kali. Miduan mikirnya mungkin Paparazzi udah TP back, ternyata masih stay di bawah. Langsung nge-coil, nyoba TP back. Teman-temannya dari mid nyoba lari, nolong, gak keburu. Kok nge-troll lagi di sini Miduan. SMG udah susah payah dapat Aegis, matinya begitu doang. Satu set lah sih ini kayaknya, nggak ada Exorcism, nggak ada Miduan 40 detik. Oh, siapa tadi Donasi sih? Sore bang. Mitrax satu set bakalan hancur, lanjut Toprax. Mungkin bakal mega creep 28 detik buat Miduan. Buyback gimana?
Gak ada buyback juga di Moon. Dieback kalau mati lagi. Shaker masih ada Echo Slam. Sementara WK langsung masuk lagi ke Aracua. Masih ada Abaddon. Obot Next Shield di Force Staff juga. Tank masuk lagi pakai Snarstorm. Masih gak cukup. Coil karena dua hero. Shaker sama Abaddon kena. Midwan bentar lagi balik. Kayak bakal reset dulu. Extreme. Tank bakal bikin E-Blade next item. Arrow-nya kena dulu deh dari si tank. Paparaji juga bakal bikin Octarine next item. Udah 5k gold dikantongin. Ridwan beli apaan lagi dia? 1300 buyback kurang. Oh, Satanic Rapier next buat Ridwan. Ya, all in or nothing. Rapier next buat Ridwan. Ini jarang banget miss arrow-nya si tank. Dagon juga dibeli akhirnya sama Pak. Nggak jadi anak Octarine dia. Dagon build. Roger, Four Staff next. Midwan, X-Mark, TP balik. Beastmaster, Refresher, next item. Ya bakal ada dua lockdown, piercing BKB dari Beastmaster. Abaddon udah pasti bakal puyeng. Ada Finship di sini, ada Roar di situ. Apotex Shield cuma satu. Ya ini lagi-lagi nih, 30 menit bisa 60 kill plus-plus. Arrow kena lagi karena DP. Ada potensi dari Roger. Paparazzi lagi sibuk nge-push atas juga. Ya udah gak ada tower juga, mungkin bisa di-rat sama Paparazzi buat dapetin Mega. Minimal nge-push SMG balik ke base-nya buat defense. Ya mungkin Kunkka bisa defense balik pakai X-Mark Travel. Oh, Quap juga TP. Cuma di-cancel juga. Oh, dia gak pakai X-Mark ini, si Midwan. Travel 30 detik. Ya kayak bakal reset dulu sih. Kayak bakal main aman lagi, nunggu Roshan lagi, terutama mungkin Extreme. Mereka udah unggul 2 Setrax. Rada ngeri juga kalau misalkan Midwan gak dikunci. Satanic. Nah, Sword Quira, Silver Edge. Hampir 400, ya 400 kalau misalkan Armada di toggle. Oh, Raging Potato. Langsung BKB juga, dapet X, tapi kena Fist Grip. Armor juga dikeluarin, gak dapet X shield lagi. Dan Raging Potato harus down. Ada buyback untungnya di Raging Potato. Sementara Abaddon bakal langsung incar, ada stun. Di dodge lagi sama Paparazzi, Midwan nongol dari Silver Edge-nya. Sleep langsung, udah gak ada Fin Skip. Refresher? Oh, belum selesai. Oh my god, Paparazzi. Ya, loncat lagi karena Abaddon. Tewas Abaddon-nya. Buyback ready beri Abaddon, stun masuk. Oh, bakal telat sih, bakal kena arrow lagi dari tank. Chance stun-nya masuk lagi dari sisi Extreme, tapi kena Halberd juga, WK. Kena X-Mark juga dari Midwan, mungkin bisa fight sini SMG Exorcism juga. Udah ready lagi, Afu juga ready. Ekosame BKB langsung apa nama WK. Nyoba back dulu di sini. Walaupun ada nyawa kedua tapi gak ada BKB lagi buat WK. Reset dulu. Raging Potato juga udah gak punya buyback lagi. Ya gak ada yang punya buyback dari sisi SMG selain Midun. DP tadi udah buyback di fight sebelumnya. Pop juga barusan buyback. 4 menit buat DP, 7 menit buat Pop. Jadi next team fight kalau Moon sama Potato mati kayaknya udah pasti GG. Ya kecuali Kunkka udah mati duluan sama Pak. WK udah punya Swift Blink. Sword Quirass. Midwan bakal nyoba nge-defend lagi bawah. Exorcism juga ready tapi nggak dipakai. Echo Slam juga sama Pak. Ya masuk lagi Dagon. Colek-colek dikit. Hex juga buat DP. Beastmaster, Refresher next. Tank bakal bikin E-Blade, 300 gold lagi. Sementara ya, Mega Creep di depan mata. Ada si Creep juga di top wave. Cuman SMG juga ready ultinya. BKB udah ready lagi di WK. Ya, bakal coba nge-high ground lagi di sini. Extreme, Fissure dilempar. Enchant Totem Shard, masuk lagi Raging Potato. Awas, kena stun, ada Wild Hawk, Shard. Ada Echo Slam juga masuk, gak ada BKB dari WK. Tapi damage masih belum berasa buat WK. Masih ada nyawa kedua juga, BKB masih on. Udah gak ada Echo Slam, Afu. Down, gak ada buyback. Arrow kali ini miss, tapi 3-man coil Abaddon mungkin bisa di burst, masih ada borrow time. WK coba ngincer Mega Creep dulu sini, ngincer Midwan langsung BKB di open sama juga kayak Exorcism. Tapi WK berhasil dapetin Mega Creep, ada Torrent juga sama X-Mark. BKB masih on sayangnya buat Midwan. Reincarnation pecah, Arrow kena lagi karena DP mungkin bisa di burst. Apotexion udah habis, satu udah kepake buat nyametin Moon. Dan Moon kayaknya bakal ke burst di sini. Midwan coba bantu, tapi masih untung masih ada OE Blade keluar dan... GG kayak bakal diketik. Midwan juga sama, gak ada save lagi. Abaddon gak dapet range. Dan GG diketik sama Afu, 64 kill. Langsung red squid juga Midun.
ekstrim ya, kelihatan sedikit ngetrow ngetrow dikit tadi di mid lane. Paparazzi loncat, tank juga loncat, ngasih feeding 600 gold ke Moon. Cuman SMG juga sayangnya tadi dapat Roshan, tapi Midwan langsung mati dua kali di bawah. Jauh banget lagi dari teman-temannya, nggak ada tier 1 bottom tower, jauh dari temen, tewas. Anjir capek banget ya, kasus 2 game Tarkam abis anjir, 60 kill total berapa tadi, 120 120 kill plus plus 70 menit. Ini dua tim sih, SMG sih mungkin yang lebih, soalnya kemarin sama juga mereka lawan Vici, Tarkam abis diladenin terus-terusan early game fight. Ya sayangnya buat SMG paling Raging Potato udah gak berasa sih Sonic Wave-nya buat WK. Kayak dia di depan mulu ya, kayak Paparazzi sih santuy ya, ada passive 17 kill, 4 death doang, level 9 pack. Miranae juga jadi 10-4, tank, arrow-nya masuk mulu, Aghanim, E-Blade, Bling, Iyuls, kena mulu aja arrow-nya. Tadi sih yang kocak, Kunkka udah sekarat kena arrow, terus si Abaddon, arrow-nya niatnya ngincer DP, DP-nya Iyuls, Abaddon-nya kena anjir tewas, kena arrow. Mengkocak SMG. Ya GG, game kedua dimainkan sama Extreme Gaming 2-0. Extreme Gaming sapu bersih SMG. So far tim SEA kalah mulu, belum pernah menang. TNC Neon juga kemarin kalah. Ya networknya sih jauh banget, sumpah, gila. Ya ini sempat turun juga nih, kayaknya pas Roshan tadi nih. Pas di mid lane tadi Paparazzi sama tank nge-feeding 1200 gold buat DP. Networknya juga jauh mimpin padahal si Midwan. Cuman ya dua hero yang lain gak bisa catch up sama dia. DP doang, Quap udah mulai gak berasa. Kesalip juga sama Mirana gue rasa. Ya di akhir game kesalip sama Mirana pos 4. Ya GG, Exim berhasil menangin 2-0. Gue juga break dulu, lanjut lagi ntar malam. Ntar malam ada yang seru juga. Ya ntar malam ada ini, VCR NG. Ini sih seru nih. RNG ya tahu sendiri, superstar semua. Somnus, Vino, Xe, ntar malam main God King, Chalice, Felix, Xiaoba, Xnova, Vici juga. 4 main baru, kecuali Poyoyo, Erika tetap jadi carry. Sisa 4-nya ganti XM, Irving, YDS, ini Victoria, ex pemain LGD dulu barengan sama Ame. Ya thank you, lanjut lagi ntar malam jam berapa sih? Oh jam 7. Ya jam 7-an, 7:30. Vici Gaming lawan RNG. Gue break dulu. Guntar jam 7. Thank you yang nonton, thank you yang donasi, thank you yang like, subscribe. Lanjut jam 7 nonton RNG Somnus bakal main. Gue pamit dulu diri. Thank you. Lanjut jam 7. GG.